Makan nasi, minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi, oh. Bersama kami teman Ria lebih menghiburkan di nasi lemak kopi, oh. Nasi lemak kopi, oh. Nasi lemak kopi, oh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini hari ini terus buka . Selalunya kita ada video klip semua. Betul. Maka terkejut sedikitlah kami pada hari ini, tetapi tidak mengapa . Dalam kejutan itu juga kami telah pun bersedia untuk bersama-sama dengan anda 2 jam hari ini. Betul. Tapi saya lagi terkejut hari ini bila saya tengok Faizal lah ini pakai baju colour pink. Warna di mata saya warna pink, di mata Luke warna apa Luke? Itu warna peach. Tapi dalam TV kita tengok warna merah. Mungkin penonton di rumah boleh tekakan warna. Apakah baju yang dipakai oleh Faizal hari ini? Iya ke? Baju mahal biasalah. Baik. Sentiasa menjadi tumpuan kan. Menjadi tumpuan lah Faizal Ismail, abang hijau kita. Dan hari ini hari Ahad 23 Oktober 2016 bersama dengan 22 Muharram 1438 Hijrah. Dah 20 hari dah kita menyambut tahun baru. Tahun baru 1438 Hijrah. Apa khabar semua pada hari ini? Alhamdulillah. Semuanya siap-siap belaka untuk selama 2 jam bersama dengan kita. Kita selamat kopi. Kalau bangun pagi kan orang kata cergas kan minda buat sesuatu yang boleh mengaktifkan kita punya urat saraf, sendi-sendi semua tu. InsyaAllah kita akan rasa lebih segar dan lebih sihat. Macam Faizal lah. Tengok IG dia hari-hari dia exercise. Patutlah slim sekarang. Patutlah duduk macam ni macam Abang Sado je. Oh ya, tak sangka you stalk I ke? Dia punya berat daripada 80 turun 75. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bagus kan. Lebih sihat bila pagi-pagi kita exercise, kita boleh bertahan sampai ke malam buat kerja. Lagi-lagilah kerja macam banyak kerja kan, penat kan. Itu maknanya kita boleh menghasilkan natural beauty dalam diri kita. Wah, lain macam ni. Macam-macam kena dengan kita punya segmen apa? Malu bertanya. Betul. Itu segmen kita, tajuknya rawatan kecantikan. Nak tanya kepada ustaz lah bagaimana agaknya boleh kita memperbaiki wajah kita, badan kita, kaki kita, semualah. Boleh ke tak kalau yang badan besar kita nak kuruskan badan, nak sedut lemak, badan yang orang kata mengubah ciptaan asal. Tapi ada juga orang bertikai, sebelum ni saya kurus dan saya gemuk, saya ubah balik jadi normal balik, kurus balik dengan buat sedut lemak. Macam mana tu? Kalau kurus secara macam semula jadi, maksudnya melalui exercise ke apa tu, tak ada masalah lah kan? Tapi ini yang sedut lemak tu. Sedut lemak tu, kita akan tanya Roy kejap lagi. Tanya Roy? Tak. Roy cari makan? Sebab apa kan? Kita menurut kajian 43 bilion penduduk di US membelanja 43 bilion USD dibelanjakan di US untuk rawatan kecantikan. Dia beli krim, dia pergi spa dan juga botox. Mereka terlalu obses, terutamanya di kalangan wanita dan lelaki pun sekarang ni. Jadi kita akan tanya ustaz lah bagaimana ada yang tembak laser nak buang parut-parut jerawat tu. Banyak-banyak semua kecantikan. So hakak-hakak di rumah boleh standby dengan soalan-soalan dan sejak hari boleh hubungi ustaz, tanyakan kepada ustaz. Topik kita hari ini malu bertanya adalah rawatan kecantikan yang mana boleh buat dan yang mana tak boleh buat. Tapi dalam kita merawat tu pun ada juga orang yang jenis pergi membuat rawatan akibat terkena buatan orang. Hari ini semua masuk-masuk. Betul. Rawatan mungkin terkena sihir, terkena pukau dan sebagainya. Dan bercerita pasal pukau ini, kita akan mengupas tajuk bahaya pukau. Betul. Ya, dalam dunia misteri hari ada ini. Satu laporan tepuk bahu je dapat RM50,000. Dia tepuk bahu macam ni je. Keluar RM50,000 terus. Dekat mana? Itu di Harian Metro lah. Keluar mana? Keluar kat mana? Duit lah, duit terus keluar. Terus melayang. Macam aku tepuk kau kan. Itu magic lah, itu bukan pukau. Magic ke? Aku itu tak payah tepuk, buat macam ni je keluar. Saya bagi contoh yang jauh lebih baik daripada itu. Sebab ada kawan saya, ini cerita benar. Dia terima panggilan telefon. Dia terima panggilan telefon dan dalam keadaan itu, dia seperti macam dia tak sedar apa yang berlaku. Sambil dia bercakap dengan orang dalam telefon tu, dia pergi ke mesin ATM,
dan dia buat transfer ke akaun orang tersebut. Oh, ni kawan awak sendirilah? Ya, ini cerita benar. Saya tak tahu, tapi saya tak boleh cakap siapalah. Dan juga difahamkan pukau sekarang ni, kalau dulu pukau ni kena berjumpa, bersentuhan. Yang sekarang ni boleh pukau melalui Facebook, melalui telefon, melalui Twitter. Bahaya sekali. Betul. Dan ini apa kita nak bincangkan dalam dunia misteri bersama panel kita juga. Ustaz kita akan bercerita mengenai pukau dunia misteri ini. Kesan dia dan bagaimana kita nak mengatasi sekiranya kita dah terkena. Ustaz Alim, masih lagi bersama Ustaz Alim Zakaria, pengamal perubatan Islam. Dan setiap hari Jumaat, hari Ahad, memang kita buat jus untuk anda yang diberi nama pada hari ini, jus sarapan hijau. Jus sarapan hijau, eh? Bahan-bahan ini semua hijau-hijau. Dalam sama ada lepas minum ni kita jadi Incredible Hulk ke macam mana, tengok. Lagi satu maklumat silap daripada Luke. Ya, ya. Kata semua hijau, ada lubang merah. Jangan nak tipu. Tomato ada. Takkanlah kita nak buat jus sarapan hijau campur merah. Kata semua hijau. Campur mangkuk putih. Baik, dan seterusnya ini kita ada tetamu di studio ini. Kita ada penyanyi yang berbakat besar. Berbakat besar. Omel lah. Nak tunjuk yang bakat. Lepas tu, kita ada tetamu juga, tiga juara untuk program Tiga Juara. Mesti excited kan? Si dalam nak selfie dengan dia. Oh, semalam saya dapat RO, saya tahu ini memang betul-betul nak selfie ni. Oh, ni. 1.7 million. Dengan isi. Isi, ya, ni isi. Amar. Isi dan Amar juga Mira Filza. Host untuk Tiga Juara, rancangan reality yang telah pun disiarkan untuk episod yang pertama minggu lepas. 16 Oktober minggu lepas, kan? Jadi minggu ini minggu kedua, kita akan bersama dengan pengacaranya tahu apakah yang bakal berlaku malam ini. Baik. Satu konsep yang berbeza, tiga juara atau menampilkan tiga otak-otak dalam industri muzik kita. Konsep konsep. Okey, kita juga ada Fauna NLKO. Nantikan kita akan cerita pasal guinea pig. Tapi sekarang ini kita nak war-warkan sesuatu daripada apa, Kementerian Pendidikan, ya. Betul, Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa murid-murid tahun 6 yang sedang menanti keputusan UPSR tahun 2016 untuk memohon secara online kemasukan ke tingkatan 1 sekolah berasrama penuh tahun 2017. Permohonan dibuka mulai Isnin lepas, pada Sabtu lepas, 15 Oktober hingga 15 November 2016. Hingga 15 November 2016. Dan untuk mendapatkan keterangan lanjut, anda boleh layari www.moe.gov.my. Yes, itu sahaja pengumuman kita, ya. Setakat ini, ya. Ya, setakat ini. Kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini kita akan bersama dengan Indah Ruhaila yang sentiasa merayu saya untuk percaya kepada dia. Itu lama lagi tu third block lah. Oh, iya ke? Fourth block. Kejap lagi lah. Iya ke? Okey. Tak baca lah ni. Terus bersama saya. Ya, anda sedang menonton Nasi Lemak Kopi O hari ini, hari Ahad 23 Oktober bersamaan dengan 22 Muharram 1438 Hijrah. Nantikan sebentar lagi Indah Ruhaila akan mengalunkan suara merdunya di pagi hari secara live. Bukan senang sebenarnya, ya, nak warm up suara hari-hari ini. Orang kata pagi-pagi hari ini, kan? Tapi hari ini Indah akan bersama dengan anda. Kejap saja lagi, okey? Dia sedang merenung saya ketika ini. Baik, sekarang saya nak memberikan kepada anda tajuk-tajuk. Jangan sibuklah, Fizo dengan Luk. Tajuk-tajuk utama akhbar pada hari ini di Metro Ahad, muka surat 2, bahagian tengah, di bawah tajuk Siasat Pembekal. Ini susulan dengan berita yang kita dengar semalam. Kita digemparkan dengan cerita mengenai apa yang berlaku di Terengganu apabila seorang daripada urusetia program yang diadakan sempena Hari Penglihatan Sedunia 2016 peringkat negeri Terengganu menyalakan pemerti api bagi membuka ikatan tali belon terbelit. Tetapi belon tersebut meletup kerana sudah pasti diisi dengan gas helium dan menyebabkan 31 pengunjung, kebanyakannya kanak-kanak, cedera dan tercampak. Jadi susulan dengan kejadian tersebut, polis akan memanggil pembekal belon untuk program Walk for the Blind dalam masa terdekat untuk membantu siasatan berhubung kejadian yang mencederakan 31 orang tersebut. Dan menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Abdul Rahman, polis akan menyiasat setiap aspek termasuk syarikat pembekal belon gas berkenaan. Jadi untuk itu kita nantikan sama-sama siasatan daripada polis, dan kalau ada pihak yang bersalah, kita harap ada tindakan yang setimpal diambillah, ya. Baik, seterusnya di muka surat 55 akhbar yang sama.
di bawah tajuk Gegar Bumi Thailand. Ya, ini bukan cerita pasal bencana alam ataupun gempa bumi, tetapi ia merupakan hasrat adik yang berusia 14 tahun iaitu Nur Amisha Azril Rizal, juara remaja dunia dalam sukan Muay Thai. Yang diketahui umum lebih berbahaya sukan ini sebenarnya berbanding seni mempertahankan diri yang lain, dan beliau sebenarnya memang mengharapkan yang pencapaian beliau akan terus menerus menggegarkan bumi Thailand, dan saya rasa akan menggegarkan dunia sudah pasti kerana beliau merupakan juara dunia. Dan apa yang diceritakan dekat sini adalah bagaimana sebenarnya adik kita yang baru berusia 14 tahun ini berjaya mencapai cita-citanya. Dan di dalam kolom yang sama juga kita dapat baca di sini, antara tipsnya ialah disiplin tinggi kunci kejayaan. Ini yang diperkatakan ataupun dikongsikan oleh jurulatih Muay Thai negara tersendiri iaitu Bernard Radin, yang tidak terkejut dengan kejayaan anak didiknya Nur Amisha Azril yang muncul juara pada kejohanan Muay Thai remaja dunia di Bangkok Ogos lalu. Dan cerita-cerita lebih lengkap lagi dikongsikan oleh adik dan juga keluarga beliau di muka surat 55 Metro Ahad. Kita beralih ke Mingguan Malaysia hari ini. Di bawah tajuk 2 tahun kaut 18 juta ringgit. Ini bukan tips, tetapi ini adalah satu sindiket yang berlaku. Apa yang saya baca dekat sini adalah dengan menerima upah antara RM200 hingga RM2,500 untuk memudahkan laluan keluar masuk warga asing, sekumpulan pegawai immigration sanggup menjadi pengkhianat. Dan hasil kegiatan sejak 2014 itu, kumpulan pegawai penguat kuasa telah mengumpul pendapatan sampingan kira-kira RM18 juta. Ya, dan mereka sebenarnya telah pun diberkas dalam operasi khas polis diraja Malaysia sejak Februari hingga 12 Oktober yang lalu. Okey, bacaan lengkap di Mingguan Malaysia, bahagian dalam negeri, muka surat 5. Kita beralih ke BH Ahad. Di bawah tajuk, diskaun bayar balik PTPTN mulai November. Sesuatu yang mungkin melegakan, mungkin memberikan sedikit kabar gembira kepada adik-adik kita yang telah membuat pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Jadi ini merupakan satu dorongan ataupun galakan untuk anda membuat bayaran balik pinjaman. Anda boleh menikmati diskaun sehingga 15%, dan ini yang telah pun diumumkan oleh pengerusi PTPTN sendiri, Datuk Shamsul Anwar Nasarah. Pemberian diskaun tersebut 15% dan 10% layak diterima oleh peminjam berkuat kuasa semalam hingga 31 Disember tahun depan. Wah, satu tempoh yang agak lama dan saya rasa cukup untuk anda membuat keputusan untuk membayar balik pinjaman anda. Okey, orang kata pihak berkenaan sudah pun memberikan peluang, memberikan ruang. Jadi langsaikan tanggungjawab anda sebaik mungkin. Kita beralih ke BH Ahad juga, muka surat 29, di bahagian tragedi, pengendali luncur udara belum ditemui. Okey, ini berikutan apa yang berlaku semalam di pantai Batu 1 Port Dickson. Identiti pengendali luncur udara bermotor yang dikhuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam laut masih lagi misteri. Kerana menurut pihak polis, tiada pihak membuat laporan kehilangan ahli keluarga ataupun rakan sehingga jam 6 petang semalam, walaupun kejadian berlaku pada jam 10.30 pagi. Okey, jadi belum ada lagi pihak berkenaan yang mengatakan itu adalah waris ataupun orang tersebut adalah waris ataupun ahli keluarga mereka. Okey, kita beralih ke Cosmo. Ini tajuk terakhir yang saya nak kongsikan kepada anda. 21 mangsa tinggal sehelai sepinggang. Ini yang berlaku di Gua Musang apabila seorang lelaki warga emas terpaksa menyabung nyawa dengan memecahkan cermin tingkap rumah dan merangkak keluar untuk menyelamatkan diri
selepas kediamannya dijilat api di kampung Pulai. Terletak kira-kira 8 km dari pekan Gua Musang dan dihuni masyarakat Cina berketurunan Hakka yang berhijrah ke sini sejak 600 tahun yang lalu. Dan kejadian tersebut berlaku kira-kira 12.45 pagi dan kita harapkan ada pihak berwajib dan orang kata apa mengambil tindakanlah untuk meringankan beban mereka, kerana kalau tengok gambar dekat sini memang teruk ya, rumah-rumah dekat situ musnah dijilat api. Baik, terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Kalau nak dapatkan cerita-cerita lanjut, artikel yang lebih lengkap, dapatkan akhbar-akhbar utama hari ini. Seterusnya, kita bersama dengan penyanyi yang dinanti-nantikan oleh saya, iaitu Indah Rohailah. Teruskan hidupku hanya karena janjimu yang tulus mencintaiku. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku kan setia selalu selamanya. Percayalah, percayalah. Walau di mana dirimu, hatiku hanya untukmu. Percayalah, percayalah. Sejauh mana dirimu, ku ingin kau tahu. You're always in my heart. Takkan sanggup bila tak bersamamu, karena ku yakin dirimu tercipta hanya untukku. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku kan setia selalu selamanya. Percayalah, percayalah. Walau di mana dirimu, hatiku hanya untukmu. Percayalah, percayalah. Sejauh mana dirimu, ku ingin kau tahu. You're always in my layan baik. Aduh. Bila anak-anak periksa, sayalah lebih risau. Saya cuba ceriakan dia. Saya masak apa yang dia suka. Maggi cukup rasa. Ada bawang segar dan kepadatan rasa yang bangkitkan lagi rasa nasi ni. Lagi lazat lah, Ma. Esok nak lagi? Nak. Maggi cukup rasa je saya guna. Anda tak cuba? Tak tahu. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa. Hanya RM1 sehari. Bawa pulang TV, peti sejuk dan mesin basuh Singa. Juga beli produk Singa dan dapatkan perkakas elektrik dengan RM1 sahaja. Tunggu apa lagi? Mesti beli Singa hari ini. Singa menawan keluarga bahagia. Creamer manis Marigold. Lazat, berkrim dan penuh dengan kebaikan. Nikmati kelazatan rasa dengan tekstur yang kaya. Sememangnya memuaskan. Rasailah keenakan kopi dan teh dengan creamer manis Marigold hari ini. Hai, ini Baim.
Baim suka ke sekolah. Baim sangat seronok bermain dengan kawan-kawan. Baim juga suka membantu. Rajinnya Baim. Baim suka tengok bintang bersama Papa. Gembiranya bersama Baim dalam buku harian Baim setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 petang di Mutiara Hati, TV 9. Dalam kesibukan, marilah kita merayakan hari yang indah ini bersama sanak saudara. Jangan lupa saksikan kami dalam telemovie Cahaya Mutusami. Selamat Hari Diwali. Eh, perempuan. Apa yang kau dah buat dengan anak tu? Dia tak buat apa-apa, Ma. Sofian yang suka kat dia. Sofian. Kehadiran seorang wanita kini membongkar rahsia yang terpendam. Lama sangat dia pun hilang. Jadi kita ingat dia dah meninggal. Namun mampukah ia mengembalikan bahagia? Siapa cakap nak hantar ibu ke rumah orang tua ni? Mesti mami yang hasut daddy supaya rampas dana daripada ibu kan? Kau yang sebabkan diri kau jadi macam ni. Masa depan Zana lebih terjamin dengan kita. Dia Ibuku, Khamis 27 Oktober 9.30 malam, istimewa di Pavali di Layar 9. Atuk-atuk ni nak ke mana pula lepas ni? Saksikannya dalam Grandpa's Over Flower di Daybar TV 9. Nasi lemak kopi o, nasi lemak kopi o. Pizu. Aku rasa minggu depan aku nak pergi pertandingan Moana lah. Moana? Pertandingan Moana. Boleh tak? Aku nak pergi tengok ni mini zoo. Mini zoo. Makan burger semua ada. Oh, hebat. Kita ada apa? Kita ada apa sebenarnya? Kat mana ni? Kita ada carnival Mega Sungai Buloh minggu depan sebenarnya. Mesti di Sungai Buloh. Yalah, di Sungai Buloh. Okey, sekarang ni kita bercerita tentang carnival Mega. Betul, carnival Mega. Dan mungkin kita berdua je, kita ada tetamu kita yang bakal bercerita mengenai apa sebenarnya carnival Mega yang bakal diadakan pada 30 Oktober 2016 nanti bersama kita. Tuan Haji Rosham Muhammad Syamuri, selaku pengerusi jawatankuasa penaja pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra. Dan di sebelahnya Encik Bakhtiar Syahari, selaku setiausaha jawatankuasa penaja pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra. Yang kalau daripada Sri Pentas ni kira-kira 18 minit. Perjalanan sahaja. Okey. Ini kita nak cerita mengenai pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra di Sungai Buloh. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sikit apakah di sebalik pembinaan masjid ni dan juga Carnival Mega Sungai Buloh. Sebenarnya boleh keluarnya idea ni Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih terlebih dahulu. Saya pun sukalah sebab katakan Rahman Putra. Sungai Buloh ni ada dua sebetulnya. Bila dekat Sungai Buloh orang kata dekat Jeram. Ini yang dekat je KL. Dekat dalam Buloh KL. Tujuan kami buat carnival ni sebetulnya untuk mengutip dana. Dan juga nak mewawarkan atau menghebarkan, nak create awareness kat seluruh masyarakat, khasnya masyarakat di seluruh Sungai Buloh. Maknanya ada satu masjid yang belum dibina lagi di Sungai Buloh. Sekarang masjid tu dah siap dah Tuan Haji? Belum mula lagi. Belum mula. Kami mula daripada 2005 sampai sekarang belum cukup fun lagi. Banyak proses-prosesnya lah. Jadi kami dah buat keputusan masjid mesti siap 31/12 2018. Dan mesti mula membina 1 Julai 2017. Itu kami nak adakan ni carnival. Jadi tahulah carnival ni mungkin tidak dapatkan 2 juta tapi akan dapat create awareness kat semua orang. Bukan saja di Sungai Buloh, seluruh Malaysia lah. So objektif utama diadakan carnival Mega Sungai Buloh ni apa ni sebenarnya Tuan Haji? Nak create awareness. Nak create awareness atau menyebarkan konsep berinfak untuk masjid ataupun sebagai harta kita untuk kebajikan. Apa yang bagilah. Dan yalah nak buat masjid ni kena ada dana, dana ada wang sebagainya. Berapa dana yang diperlukan untuk membina masjid? Kalau untuk phase 1 masjid saja 4.7 juta. Jadi setakat ni kita dah ada 2.1 juta. InsyaAllah dalam sebulan 2 ni mungkin kita dapat 1 juta lagi dah. Macam tu.
Jadi kita akan mula juga. Sebab kalau tidak mula, nanti ramai yang dah menyumbang akan bertanya, mana pergi duit itu? Jadi menimbulkan banyak fitnah. Kami tidak mahu fitnah ini timbul. Saya tahu peti orang berdosa tak pasal-pasal. Betul. Dia tak bawalah. Jadi kalau nak mempercepatkan lagi dana, kita sama-samalah kita membantulah, ya? Dan kita boleh kongsikan cara bagaimana nak membantu. Tapi sebelum itu kita tanya dulu, setakat ni berapa lagi yang orang kata belum mencukupi lah untuk nak siapkan masjid fasa pertama? Okey, macam yang Assalamualaikum. Macam yang Tuan Haji Rusyam sebutkan tadi, penduduk Ramang Putra tu kita start nak bina masjid ni 2002. 2002 kita dapat mewartakan tanah, 2004 kita start dapatkan kelulusan JAIS. Tapi kalau tengok daripada tempoh tu 2004 hingga 2016 tu, yes. Itulah. 12 tahun. 12 tahun lama. Betapa susahnya AJK lama. Mungkin saya baru mungkin ada AJK lama yang yang tu. So, apa yang kita buat bila hujung tahun 2015 kita kata kita tak boleh tunggu cukup duit baru nak buat. So, kita kata kita set 30 November tarikh akhir kita. Kita tak kisah berapa kita dapat, kita start buat. Lepas tu dan insya-Allah kot ada penyumbang di luar yang bila tengok dah bangunan tu naik, dia akan cuba menyumbang. So kita punya target 4.7 juta untuk bangunan masjid saja. Baik. Lepas tu dan sekeliling dia sekolah agama, ada quarters, ada commercial building tu keseluruhan lebih kurang 15 ke 16 juta. Ya, dan maknanya salah satu aktiviti untuk Carnival Mega ni adalah mengutip dana jugalah. Ya. Dan boleh tak Tuan Haji ke ceritakan sikit bagaimana agaknya pengisian Carnival Mega tadi? Saya dan Pizzo dah kongsikan ada pertandingan Moana, pertandingan makan burger, apa lagi yang boleh menarik perhatian kami ada kunjung. Forum sebenarnya oleh Dr. Ubayah dan Dai dan Ustaz Abdul Ghazal semua personaliti daripada Al-Hijrah dan dengan TV3. Jadi itu satu juga penarikan. Dan lain kita ada Tam Spider. Dia akan menyanyikan lagu-lagu banyak sikit berat kepada agama lah, nasyid dan juga kasidah untuk satu hari itu. Satu hari ini sebenarnya dari 7 pagi sampai pukul 11 malam kita ada. Jadi itulah petting zoo semua yang lain itu. Dan kita ada gerai banyak 100 lebih gerai dengan food truck semualah. Ini semua di kami mengajarkan bersama dengan satu kumpulan pemuda kepemudi kan, kita panggil 47,000 Sungai Buloh. Dia ada banyak pengikut online semua. Jadi kami kemawarkan semua ni kat online semua. Kalau nak ikut gerai ni dalam masa 3 hari habis. Oh ya. Tempah dah habis. Sampai orang komplain kat saya lah, macam tak ada. Penaja-penaja pun dah ramai. Kami pun sebab tempat tu kecil lah. Saya bercakap ini bukan jom hibur ya. Ini ke arah masjid. Jadi banyak kita kawal. Sebab ni kita menunjukkan masjid tak boleh memang suka-suka, bukan cuma rockers. Saya nak boleh jumpa mana yang tapis. Lagu-lagu pun kami tapis. Jadi agak sensitif sikit lah. Kalau tengok dia punya apa tu pengisian dia, dia ada untuk kanak-kanak. Kanak-kanak yang ramai lah kan. Lepas tu kita ada forum agama belah malam dia. Berarti kita ada nasyid dengan kasidah juga belah malam. Lepas tu siang tu ada Tam Spider. And then ada juga untuk muda-mudi biasa macam pertandingan makan burger, atau peminat kucing ada. Betul. Ji, secara ringkasnya mungkin apakah harapan Haji mengenai Carnival Mega Sungai Buloh ni dan juga lantas untuk pembinaan masjid ni? Yalah, sebab kita tinggal seminggu lagi ni. Minggu depan lah ni. Ya, kami berharap dapat mewawarkan ke seluruh negara sebetulnya. Seluruh negara sekarang ni. Kami dapat sumbangan pun daripada Johor pun ada, daripada Tengah pun ada, macam-macam. Jadi, saya juga nak ambil kesempatan untuk menekankan satu budaya untuk kepada masyarakat Islam ni, budaya berinfak. Sebetulnya duit yang kat pokit kita ni, bukan duit kita lagi. Duit yang kita infak tu, yang masuk sedekah itulah duit kita. Duit yang akan menyelamatkan kita di akhirat kemudian. Itu sebetulnya. Duit yang kat poket kan anak kita ambil lah, itulah semua. Kita tak tahu apa dia belanjakan. Itu yang mustahak. Jadi bukan saja kat Ramang Putra lah. Kalau nak infak kat masjid lain pun, okey. Itu satu. Nombor dua, kami nak share dengan kawan-kawan supaya kalau kita nak buat masjid, kita buat professional sikit lah. Jangan kita buat ambil apa sedekah sikit-sikit gitu buat style professional plan misalkan daripada pengalaman kami ini. Itu yang betul. Cerita 12 tahun. 12 tahun ni. Okey, baik. Kami keluarkan dengan profile dengan gunakan online semua itu.
Maksudnya semua apa yang boleh kita guna untuk menarik perhatian orang, kita gunakan. Ya. Jadi kami doakan semoga semua berjalan lancar pembinaan Masjid Bukit Rahman Putra dan juga Karnival Mega Sungai Buloh yang akan berlangsung pada 30 Oktober 2016 pada hari Ahad minggu depan. Jam 7.30 pagi sampai 11 malam. Maksudnya lepas solat subuh tu terus boleh mulalah. Terus pergi ke sana. Baik. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada tamu kita berdua. Terima kasih. Kami doakan semoga berjaya dan semoga ramai lagi yang bermurah hati di luar sana untuk sama-sama menyumbang. Dan sekarang ni kita nak berikan kepada anda dalam Tolong Alert, segmen Tolong Alert yang mana baru-baru ni berlaku di Pulau Pinang. Menakutkan. Oh, kesian kita tengok. Tips menaiki eskalator bersama dengan anak. Jom kita saksikan. Kemudahan tangga bergerak atau eskalator di bangunan bertingkat, terutamanya di pusat beli belah, banyak membantu pergerakan orang ramai ke lokasi yang dituju. Namun di sebalik kemudahan ini, ramai yang tidak mengetahui bahawa eskalator juga mengundang bahaya yang boleh membawa maut jika tidak digunakan dengan betul. Insiden kemalangan melibatkan eskalator kerap didengari, namun seringkali dipandang ringan. Ketahui 5 langkah keselamatan yang boleh dipraktikkan sama ada kepada diri sendiri dan kanak-kanak di bawah jangkaan anda. Eskalator tidak sesuai digunakan untuk individu yang bertongkat, membawa kereta sorong bayi, kerusi roda dan lain-lain bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Gunakan kemudahan lift. Sentiasa kekalkan jarak di antara kasut atau selipar dengan bahagian tangga yang sedang bergerak. Elakkan berdiri terlalu dekat dengan bahagian tepi eskalator kerana kemungkinan kain yang labuh boleh tersekat di celahan eskalator ketika bergerak. Pakai kasut atau selipar ketika menggunakan eskalator. Pastikan tali kasut diikat rapi. Setiap kali melangkah, perhatikan kasut yang bertali tidak terperangkap di antara alur eskalator. Awasi kanak-kanak setiap kali menaiki eskalator. Sebaiknya pegang tangan mereka dan jangan benarkan mereka duduk, bermain atau bersandar pada selusur tangga bergerak. Struktur binaan tangga eskalator berbeza dengan anak tangga yang lain. Jangan mendaki eskalator yang sedang bergerak kerana ini boleh menyebabkan anda tergelincir atau terjatuh. Beberapa langkah keselamatan tambahan disarankan bagi mengelakkan tragedi sama daripada berulang. Antaranya penyelenggaraan secara berkala oleh pihak pengurusan dan bagi ibu bapa, pastikan anda sentiasa mengikuti langkah keselamatan yang disenaraikan di setiap premis. Berhati-hati, okay? Berhati-hati menaiki eskalator bersama anak-anak. Betul. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena pegang peluk betul-betul macam ni. Tak, dukung dia terus. Kan, ya. Kalau dukung, kita bagi peringatan ini bukan kepada semua yang lain, mana kepada diri kami sendirilah. Betul. Sebagai bapa-bapa-bapa. Kadang-kadang benda nak jadi, kita tak boleh jangka. Kan? Hmm. Anak ni nama pun budak, kan. Kadang-kadang dia tak behave, dia berbuah ke apa, kan. So macam-macamlah panggil budak-budak ni, kan. Okey, tapi yang ini sekarang ni orang besar yang suka. Betul. Kita bersama dengan seorang yang cukup cantik. Yang bahagia Ustaz Rahimi Muhammad Saad selaku pensyarah daripada Fakulti Pendidikan UM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam terlain Ustaz, nama macam semakin macho. Dah sebab tajuk kita kecantikan. So kita sesuai dengan tajuklah. Ustaz memang pandai. Baik, kita nak bincang segmen Malu Bertanya adalah rawat rawatan kecantikan. Yeah. Dia bukan dia masuk kategori rawatan ni yang macam contoh inject macam sedut lemak. Macam tu, kan? Bukan pakai-pakai bedak tu, bukan, eh? Maknanya bila sakit kita merawat lah. Bukan kosmetik, bukan? Kalau kosmetik kita nak cakap, kan? Daripada segi ilmu kita pun, kita tak banyak ilmu. Jadi kita tanya kepada yang sepatutnya, Ustaz Rahimi Mas Saad. Dan kita nak tanya soalan yang pertama sekarang ini. Rawatan kecantikan yang macam mana sebenarnya Ustaz dibenarkan di sisi agama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat bersama pada pagi ini melalui slot Malu Bertanya. Okey, rawatan kecantikan. Dia berbalik, yang pertama mungkin kita kongsi konsep cantik dalam Islam. Kerana dalam Islam ni sebenarnya agama yang tidak meletakkan kecantikan itu sebagai perkara yang kecil, ya, ataupun perkara yang kita kata tak penting. Sebab ada satu riwayat yang menyebut Nabi menyatakan inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Tetapi berbalik kepada kecantikan tadi itu untuk apa? Kita maknanya kita
berpenampilan cantik itu untuk apa? Jadi sudah tentulah kita bertujuan untuk mencari keredaan Allah. Itu benda yang selalu kita tekankan. Jadi maknanya dari segi rawatan kecantikan yang dibenarkan dalam Islam, dia yang pertama berbalik kepada prinsip asasnya ialah Allah menciptakan manusia itu sempurna. Jadi kadang-kadang ada kes yang kita katakan berlakunya kecacatan. Ya. Kecacatan itu sama ada daripada asal ataupun berlakunya kemudian. Mungkin ada musibah tertentu dan seumpamanya. Jadi mungkin dia menyebabkan seseorang individu tadi menghadapi kecacatan itulah. Jadi maknanya untuk memperbaiki kecacatan itu maka dibenarkan oleh Islam. Okay, contohnya kita katakan kita berlaku sesuatu, gigi kita patah. Okay, yang mana kita tak boleh ni, kita terpaksa buat gigi barulah, mana gigi palsu. Jadi sebab itulah atas dasar kita kata sebab gigi, tak ada gigi ini masalah. Bukan saja tak cantik, bukan saja kita tak nak senyum kan. Tapi kita nak makan pun susah. Kita nak bercakap pun susah kan sebab dia tak ada angin tu. Betul. Tapi kalau ustaz bercakap pasal gigi lah, tiba-tiba kan gigi jenis yang jarang ataupun terkeluar sikit. Pasal dia nak cantik kan ke dalam sikit ataupun rapatkan sikit. Adakah ia haram? Guna braces sikit. Okey, pandangan itu berbalik kepada tadi yang kita kata. Kalaulah sekiranya keadaan gigi itu memberikan kesukaran untuk dia. Ya. Sebab dia satu, kalau kita tengok persoalan yang dibincangkan oleh para ulama, dia ada satu kita katakan satu asas rujukannya ialah mengubah kejadian itu secara kekal. Okey, jadi adakah kita merawat gigi yang jongang tadi itu dia mengubah kekal ataupun tidak? Dan gigi jongang, bagi saya rujuk kepada dua perkara inilah. Yang pertama, adakah gigi jongang itu menimbulkan kesukaran untuk kita? Sebab kadang-kadang mungkin ada gigi jongang yang sampai nak makan, nak kunyah makanan pun susah kan? Terkeluar-keluar. Tapi kalau kalau isu kita katakan kesukaran itu tak timbul, hanya sekadar nak bagi cantik saja. Cuma dia ni selalu orang nampak macam senyum memanjang kan. Jadi dia nak kurangkan senyum tadi itu, maka dia buat. Bagi saya itu tak wajarlah. Walaupun disindir oleh ramai orang tak kisahlah. Kita memang selalu kita sebutkan kita banyak memikirkan tentang manusia. Pandangan manusia kan. Bagi saya pandangan manusia itu tak menimbulkan kudis pun pada tubuh kita kan. Ustaz, kalau macam tadi saya kata pasal niat kan, awal tadi kan. Kalau kita nak cantik tu sebab kita nak memartabatkan umat Islam. Betul. Bila orang bukan Islam nampak itu, oh ini orang Islam ni. Oh dia cantik, segak, bergaya. Tetapi jangan sampai kepada prinsip tadi yang kita kata mengubah ciptaan asal Allah tadi itu. Maknanya adakah kita nak orang Islam tu nampak hebat hanya sebabkan hidung dia mancung? Kan setengah orang tu hidung macam apa nama tu buah jambu kan. Tapi dia nak buat pergi jalan. Tengok saya kenapa? Itu contoh yang jelas. Senang kan? Contoh yang nampak di depan mata. Contoh yang ada dekat-dekat. Jadi adakah kita nak tunjukkan kehebatan kita itu dari segi aspek pandangan luaran? Jadi of course itu tak betul lah kan. Salah satu contoh lagi Ustaz, sekiranya biasalah kita ni dah menuju makin lama makin berusia, kulit pun makin kedut-kedut, sekali nak tegangkan kulit, nak cantikkan kulit, sekali pelbagai rawatan ada injection, apa hukumnya Ustaz? Segala jenis botox dan sebagainya. Berbalik kepada suntikan tadi itu yang kita kata, dia balik kepada asas tadi itu. Asasnya ialah dia mengubah keadaan kekal ataupun tidak. Jadi suntikan ni kalau mengikut apa yang saya tahulah, saya tak ada pengalaman menyuntik ni ya. Nak nampak tegang kulit. Ini original. Okey. Jadi bila kita suntik ni dia bukan tegang tu sampai kita mati. Dia ada masa dia. Contoh sekali kita suntik, dia mungkin tegang 3 bulan, 6 bulan. Lepas 6 bulan kena pergi suntik balik. Jadi tidak membawa kepada perubahan kekal itu, maknanya kalau kita tengok kepada, saya pergi kepada pendapat yang agak kita katakan agak sederhana lah, maknanya dia membenarkan perubahan yang tidak kekal. Tapi kalau dia suntik tu jadi macam simen, maksudnya sampai mati lah dia tegang, itu tak boleh lah. Tapi kalau macam botox tu memang dah dikatakan dilarang ya sebenarnya. Sebab dia berbalik kepada tadi yang saya sebutkan masalah niat kita tadi itu. Sebab Allah tak sebenarnya perbuatan riak itu kita tak sedar sebab benda itu tak dibincang. Riak ni adalah satu perbuatan yang haram.
Jadi maknanya kita pergi suntik, sebab botox dan sebagainya, kerana nak tunjuk dekat orang. Ya, padahal kita umur 60 dah. Tapi orang kita nak orang nampak kita umur 40. Betul juga. Kan? Ha, jadi akhirnya itulah yang menyebabkan tadi itu kenapa sebahagian ulama berpendapat bahawa tindakan sedemikian dia bawa kepada haram. Tapi kalau niat dia untuk suami dia. Niat untuk suami okey satu. Sebab dia begini, kita nak buat dia ada dua ya. Seorang sebagai maknanya seorang perempuan yang mempunyai suami, dia ada dua, ada redha suami, ada redha Allah. Jangan sampai kita nak cari redha suami, maka kita buat sesuatu yang melanggar redha Allah. Betul, tadi. Betul. Jadi sebab tu bagi saya, dia nak pakai nak apa nama tu, nak bersolek, pakai alat-alat apa nama tu, duduk di rumah untuk menggembirakan hati suami. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, Ustaz, tapi saya mengubah kekal tu yang bagi saya tak. Ada satu kes lah kawan saya ni. Yeah. Dulu dia kurus. Yeah. Lepas tu dia gemuk. Lepas tu dia kata dia tak puas hati, dia nak kurus juga Ustaz. Dia pergi pula buat sedut lemak Ustaz. Sedut lemak adakah dibolehkan dalam Islam? Tiada kaitan dengan saya lah ya. Tak ada. Okey. Ada orang terasa ke? Tak ada. Okay. Dia begini, sedut lemak tadi berbalik macam-macam yang kita sebutkan isu yang kata suntik tadi tu. Sebab sedut lemak ni dia bukan perubahan apa nama tu kekal. Sedut kan balik lepas pada tu macam setiap pagi makan nasi lemak, berlemak baliklah jawab dia. Jadi tidak kekal. Tidak bukan buat perubahan kekal tadi itu. Yang masalah perubahan kekal ni yang saya tengok banyak orang buatnya ialah dia punya hidung dia tak mancung tapi nak buat bagi mancung. Lepas tu sama juga macam isu apa nama tu mencerahkan kulit kan. Sebab sekarang ni semua nak jadi putih kan. Jadi nak jadi putih ni kalau sekat kita makan suplemen tertentu, benda tu maknanya kulit kita secara tabiinya akan berubah menjadi putih. Itu tak ada masalah. Boleh. Tapi boleh. Kalau yang tak bolehnya ialah kulit kita gelap. Kita pergi cari orang kulit putih, kita ambil kulit dia, kita ganti kulit kita. Kan? Macam kita kulit metalik sikit, jadi kita nak tukar bagi jadi putih tu, kita pergi ambil kulit orang, letak kat kulit kita. Kalau macam tak boleh. Ustaz, kalau ada orang tahi lalat tu besar dekat muka dia, kata agak menjejaskan sedikitlah penampilannya. Kalau dia pergi buat rawatan, contohnya laser ataupun sebagainya, bagaimana tu kalau Ustaz? Dia nak buang, dia nak buang. Mengikut pandangan saya, tak bolehlah. Sebab kecuali kalau tiap lalat tu macam mengganggu dia. Kita kata macam tiap lalat tu kata dia atas ni nak makan pun susah apa semua sekali kan. Selalu mungkin dia silap ni sikit, luka ke dan sebagainya. Jadi mengganggu tu macam gigi tadilah. Gigi jarang ni mungkin dia susahkan makan, lekat kat celah gigi dan sebagainya. Jadi dia buat rawatan untuk mengelakkan perkara itu, kita katakan menyukarkan dia lah. Jadi tak ada masalah. Okay, Ustaz. Ada seorang kawan saya ni, dia rambut tak ada. Dia rambut tak ada tapi dia buat rawatan nak bagi tumbuh rambut dia. Tumbuh secara tabii tidak ada masalah. Yang tak bolehnya tanam rambut. Tanam tak boleh. Jelas. Nampak tak? Jelas. Kalau tiba-tiba rambut dia tumbuh tu macam peliklah kan. Iyalah sebab dia makan itu mungkin secara kita kata sebelum ni mungkin ada masalah-masalah kesihatan yang mengganggu apa nama kita katakan saluran rambut. Saya pun tak tahulah nak cerita dari segi perubatan kan. Jadi rambut tu tak tumbuh. Tapi bila dia makan suplemen tertentu yang apa nama tu menyebabkan saluran tadi itu mungkin boleh menumbuhkan balik rambut. Okey. Alhamdulillah. Itu dia. Jelas kan? Rambut, hidung semua keluar. Jadi saya kulit semua. Semua kena kan? Tapi sebenarnya yang dimaksudkan kawan tadi tu bukan Faizal eh. Okey. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan dan apa yang boleh dan apa tidak boleh dibuat. Betul. Saya harap sampai ini saya dikecualikanlah daripada segmen ini. Mungkin kalau ada persoalan anda di rumah nak tanya, mungkin Ustaz boleh share Facebook Ustaz ke? Kalau boleh terus message kepada Ustaz di Facebook macam mana? Saya rasa boleh. Facebook saya Rahimi Saat. Rahimi Saat. Jadi anda boleh PM tepi kepada Ustaz kita. Wow. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini. Ini betul, kita akan tembual sahabat Faizal. Ya. Indah Ruhaila dan nantikan Mira Filzah. Selepas ini. Itu last vlog. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Nasi Lemak Kopi O. Masih lagi bersama Luke dan juga rakan-rakan Faizal dan juga Fizo yang sedang berehat di sana. Tapi sekarang saya bersama dengan tetamu yang kita nak temubual pada hari ini untuk satu produk yang diberi nama Glow Glowing Beauty Skin and Putih Collagen. Jadi kita bersama dengan duta dia, Shira Iskandar. Assalamualaikum Shira. Waalaikumsalam. Oh, mata hari ini hijau eh. Hari itu biru. Tak ada nak matchingkan dengan produk. Matching dengan produk. Okey, adakah sebelum Shira menjadi duta ataupun selepas Shira menjadi duta, Shira mula menggunakan Glow Glowing Beauty Skin and Putih Collagen? Shira memula sekali saya guna produk dululah. Jadi bila dah tahu serasi, jadi senang
saya nak cerita tentang produk. Mm-hmm. Jadi bila saya dah guna Glow Glowing Beauty Skin dengan putih collagen ni, alhamdulillah nampak dia punya kesan dia tu lain macam. Ha, itu yang terus dilantik menjadi duta. Jadi dengan itu senanglah saya dah nak bercerita tentang produk sebab saya sendiri menggunakannya. Ha, dan dia dah ambil masa yang lama ke untuk nampak perubahan tu? Dia sebenarnya bergantung pada individu lah. Tengok cara orang tu dia konsisten tak dipakai. Yalah, sebab ada setengah orang tu macam kenapa tak nampak lagi kesan? Tapi yalah, kadang-kadang dia pakai, kadang-kadang terlupa, tak boleh lah macam tu. Kita kena rajin lah. Yeah, kita dan nak kulit kita elok kan. Dan di depan saya ni pun ada satu ke dua produk ataupun banyak produk lagi? Ada dua. Dia sebenarnya ada banyak lagi produk. Lah, tapi sekarang yang saya bawa ada dua produk ni. Sebab yang kedua-dua ni lah yang penting untuk rawatan luaran dengan dalaman. Dan apa kelebihan sebenarnya produk Glowing Beauty Skin and Putih Collagen ni berbanding produk-produk yang sedia ada di pasaran? Okey, macam nak kata ya, sebab Syira sendiri dah macam-macam produk saya guna dan alhamdulillah dah selepas setahun lebih lah menggunakan produk ni tak pernah mengecewakan. Dan macam okey, saya nak ceritalah Glow Glowing Beauty Skin ni, kita ada 5-in-1 dan 4-in-1 dan memang set yang lengkap untuk merawat, membantu merawat masalah jeragat, masalah jerawat. Kira macam beauty skin yang 5-in-1 ni dia ada tambah lebih satu lagi lah toner treatment yang memang bagus lah kalau orang yang ada masalah jerawat yang teruk ke. Dia bantu lagi hilangkan jeragat sebab jeragat ni memang kita tahu memang susah nak hilang. Tapi kira Glow Glowing ni insyaAllah boleh bantu. Okey, dan glowing ni juga dapat macam Syara kata tadi membantu mengatasi masalah macam ada garis-garis halus pada wajah dan juga dapat memutihkan kulit serta awet muda. Adakah begitu? Sebab tu kita Syara syorkan minum putih collagen sekali. Sebab bila kita lama-lama ialah collagen dalam badan pun dah makin lemah. Jadi kita perlulah minum untuk bantu kembalikanlah kira collagen tu bagi dia tegang balik. Itu yang kira bila kita minum putih collagen ni, mana garis-garis halus tu dia boleh bantu hilangkan. Okey, cara macam mana kita nak menggunakan ataupun mengamalkan produk yang ada di depan kita ni? Nak minum ke, nak apply ke, nak macam mana? Apply pun kita kena ambil juga. Minum pun ya, sebab rawatan luaran dengan dalaman ni dua-dua sekali penting. Tengok macam ni, tengok gambar ni, happy dah dia, muka dia dah cantik. Seronok dia. Okey, saya cerita putih collagen. Cara nak ambil dia, kita boleh minum panas, kita boleh minum sejuk. Tapi kalau boleh, biar suam-suam lah, takut nanti bila panas sangat nanti mati collagen tu. Dan kita cuma minum pagi dan malam. Dan sesuai untuk lelaki dan perempuan. Dia sediakan dalam bentuk sachet lah. Dia sachet tu, jadi kita cuma bancuh je. Macam dalam air. Macam air kita minum. Lepas tu Glow Glowing ni kita macam itulah saya cakap, ada toner treatment, kita ada sabun, kita ada krim siang dengan dua krim malam. Krim malam tu kita pakailah 3 malam naik glow, 3 malam naik glowing. Jadi kita gile-gile. Cuma apa yang betul-betul saya nak sarankan, pastikan produk yang ada ni stiker hologram yang ada QR code. Kadang-kadang orang confuse. Oh, depan tu. Okey. Kadang-kadang orang confuse QR code tu apa dia? Bukan barcode, barcode yang kat belakang. QR code ni yang macam ada dot-dot-dot ni. Jadi kita scan untuk pastikan produk yang kita pakai ni betul-betul asli. Sebab kita tak nak nanti tersilap kan, sebab muka ni memang sangat-sangat berharga. Yang ni pun ada juga, Cira? Tak. Dia sama saja juga. Ini stiker dia dah tercabut. Maknanya kita dah tahu dah khasiat dia, macam mana nak ambil. Nak tahu juga di mana penonton boleh dapatkan produk-produk ni. Okey, produk-produk ni memang adalah di kedai-kedai jamu, di stokis-stokis kita orang lah. Ataupun boleh nak beli online. Ada nombor-nombor dekat bawah tu. Boleh WhatsApp ke apa ke, ataupun boleh follow Instagram Syira sendiri. Nanti saya bagi tahu macam mana nak mendapatkan produk. Cuma sekali lagi saya cakap, pastikan yang ada stiker hologram. Lepas tu macam Glow Glowing ni, dia punya nombor notifikasi kat depan tu bermula dengan 16. Lepas tu dah 16 sebab 2016 kan. Jadi sebab kita takut kalau yang tersilap. Betul, banyak-banyak produk-produk tiruan sekarang kan di pasaran, jadi kena berhati-hati. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Syira Iskandar, duta Enik World. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Dan sekarang kita bersama dengan Indah Ruhaila nak nyanyikan lagu yang berjudul Semua Untuk Cinta. Silakan, Indah.
Mana cerita cinta tiada kan penghujungnya, kekaya selamanya. Mana cerita kita semua seakan sama, cuma babak yang berbeza. Jujur aku ikhlas bila mencintaimu seadanya. Lumpuh masa, masa kau aku bersama. Biar terhenti wah, hanya untuk cinta. Benar cerita cinta tiada kan penghujungnya, kekaya selamanya. Jujur aku ikhlas bila mencintaimu seadanya. Lumpuh masa, masa kau aku bersama. Biar terhenti semua, hanya untuk cinta. Dan ku takkan putus asa selama untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Janganlah stok, jangan stok. Dia tak suka, tak suka. Okey. Hadirat dia Indah Rohailah. Ya Allah. Apa Indah? Sihat alhamdulillah. Oh, semakin indah saya hari ini. Alhamdulillah. Makin tua dah. Ini lagu single terbaru tadi eh? Single terbaru saya daripada ciptaan Hil Husaini. Ataupun Hil Azhil. Tu nak tanya tu kenapa memilih Hil Azhil? Bagaimana terjalinnya hubungan tersebut? Jangan membiarkan Faizah tanya. Abang nak tahu, abang nak tahu. Taklah abang. Sebenarnya macam ni, kita orang kan satu batch Fantasia. So Indah ada discuss dengan dia lah, macam boleh tak kau buat lagu untuk aku macam semua kan. Sebab baru ni dia buat lagu untuk Amira Uthman, Hati-hati. So bila discuss, tengok-tengok after 2 weeks tu dia bagi lagu. So Indah dengar-dengar rekod demo, tengok macam kena pula kan. Tu yang terus lagu tadi lah, lagu dia tadi. Yep. Memang dan sedap. Lirik memang juga sedap. Dia. So kisah tu tak ada kaitan dengan awak lah sebenarnya. Tak ada pun. Kisah lagu tak ada. Tapi nyanyi feel tu macam betul-betul je. Kena. Okey Indah ni. Saya cubalah pagi ni kan. Tapi bagus. Sangat-sangat bagus dan abang suka. Dan itu live eh? Itu live. itu bukan minus one. Bukan live. Tanya. Dia tanya saya tadi, miming ke? Tak. Okey. Look.
itu live. Okey, aku juga kena. Sebab juga saya memang kenal dengan Indah. Okey. Kita dah kenal. Indah. Indah. Dekat visual sekarang ini merupakan video music video lirik rasmi. Video. Lirik video. Yep. Kat mana ni? Kat mana ni? Sekarang masa ni saya shoot di Melbourne. Wow. Saya jumpa adik saya study kat sana. Okay. So jalan-jalan tu sebenarnya dia macam tak plan pun nak buat lirik video ni. Dia Mike. Kejap. Maknanya semua tu cerita ni komposer dia Hill, lirik pun Hill. Yep, betul. Adakah ini ada produced by Ezra Kong dan juga Omar K juga. Adakah ini merupakan kisah sebenar? Hidup. Ha, boleh dikatakan. Iya ke? Okey, ceritakan dengan lebih lanjut. Tak boleh. Siapakah di sebalik tu? Eh, tak boleh. Kita masuk Asyik PO ni memang kena cerita. Ah, ya ke? Kalau cerita kena keluar sekarang. Terus terang. Tak baik. Cepat. Okey, sebenarnya tak tahulah. Mungkin Hill dia kenal saya dah lama. Dia kawan baik saya. So, dia tahulah saya punya cerita, background saya, family and then... Background. Backdrop boleh. Nak bercerita ni. Terus. Dia dah menghayati, dia dah nak sedih. Tak ada lah. Lantas. Lepas tu, kira macam lagu ni dia... Macam mana cakap? Alah, tak nak cerita lah. Yang boyfriend, ex-boyfriend tu siapa nama? Bukan ex-boyfriend. Masih lagi. Oh, ni kira untuk dia lah ni. Mungkinlah juga. Dia tengah nyanyi tadi agak-agak dia tengok tak kat rumah. Kenapa ni? Gosip pula ni. Tengah nyanyi tadi agak-agak dia tengok tak kat rumah. Aduh. Tak tahulah. Okey. Apa nama IG dia? Dengki dah. Boleh. Mungkin ada satu perancangan untuk tahun 2017 yang akan datang ni. Boleh ceritakan sedikit. Mungkin ada tour ke dalam masa yang terdekat. Tour dengan seorang kan? Tour dengan orang tua. Kita sembang dua je lah. Okey. Terus. Okey. InsyaAllah Indah akan start untuk shoot music video dia dalam masa terdekat. Mungkin di, bukan di Malaysia. InsyaAllah. Di mana? Melbourne lagi? Bukan. Rahsia. InsyaAllah. Eh, tapi saya tanya kepada Indah sebab Indah dah jadi nenek sekarang ni. Nau lah. Betul lah. Okay, kenapa? Dia cucu dia banyak tau. Alhamdulillah. Cucu dia banyak. Dah ada cucu dah. Anak kucing. Tak, muka Abang Fizu macam panik gila. Nenek badan macam ni. Macam baru nak refer balik pada ustaz tadi. Amboi. Sampai ke badan pun punya. Memang Indah memang nak kucing kan? Saya cat lover. Suka sangat-sangat. Berapa ekor? Ada 5 ekor kat rumah. 5 ekor dan sekarang dia buat anak cucu cicit semua. 3 ekor baby, 2 ekor yang dewasa. Dan seekor terlepas. Okey. Ni bapak dia. Selain daripada bela kucing penyayang, bapak kucing dia cakap aku. Aduh. Apa lagi perkara yang orang tak tahu tentang Indah Rohaila? Apa dia? Tidak apa tahu. Suka kucing? Kurang indah lah. Kucing. Yang indah semua kita dah tahu. Yang kurang indah sikit. Kurang indah? Apa eh? Saya ada satu habit yang saya tak boleh lepas, gigit kuku. Saya tu ah masalah yang saya tak boleh ubah. Teruk. Tak nak. Boleh kuku saya tengah panjang. Kuku saya tengah panjang ni. Indah je nampak. Kata gontot kuku. Okey. Lepas tu yang ketiga. Kesemlah. Yang ketiga, yang tak indah lah kan? Okey, yang tak indah apa lagi? Kalau saya tak ada apa, saya kat rumah tu, susah betul nak mandi. Ya Allah. Tapi rambut karat je. Itulah. Dia dah lama, dia macam berkarat sikit lah. Tapi hari ni makeup semua boleh kat mandi ya? Mandi. Hari ni mandi. Cakap tak ada kerja. Okey. Minta maaf. Okey, bagi yang indah pula. Bagi yang indah pula. Yang indah apa yang indah? Tak adalah indah sangat. Okey, kita berehat seketika. Saya suka masak-masak kat rumah. Masak, alhamdulillah. Calon isteri yang bagus. Amboi. Okey, bila nak melangsungkan? Melangsungkan apa? Itu yang terakhir. Bila nak melangsungkan? Dengan yang tadi. Dah masak dah. Masak dah, okey. Okay. So, bila? Jangkaan. InsyaAllah lah. Doakan saya tahun depan. Tahun depan. Amin. Amin, insyaAllah. Abang bila? Abang nak kan? Abang pun hampir sama dengan awak. Berani tanya. Berani buat statement ni. Berani tanya Faizal abang bila live kat TV ni. Tanya belakang. Tak, sebab dia sebelum ni. Dia cakap saya, dia belum lagi. Faizal. Isaplah Faizal. Nanti kita bincang adik tu. Okey. Indah, terima kasih banyak, Indah. Kita doakan semoga Indah dapat terus berkarya di dunia. Sudah. Kenapa? Kita nak tengok Instagram lagi. Instagram belum tanya lagi. Kita tengok Fauna ni. Kita cerita belakang. Okey, kita belakanglah. Okey. Kita tengok guinea pig. Gini pig. Kita tengok Filzah kejap lagi. Aduh.
misalnya tetap. Kehadiran haiwan comel sebagai peliharaan di rumah pastinya menggembirakan, terutama apabila melihat telatah manja haiwan ketika ia dibelai. Muhammad Amir Rizwan, 26 tahun, berasal dari Meru Klang, begitu meminati guinea pig atau tikus Belanda. Tikus ini gemar makan dan mampu mengunyah sehingga 20 jam sehari. Masa dia lahir, dia akan membesar dalam perut mak dia selama 3 bulan. Okey, lepas tu bila dia keluar, dalam masa 2 jam dia dah boleh makan sendiri. Dia dah boleh jalan-jalan, dia memang dah ada bulu, dia dah boleh nampak. Memang keistimewaan dia dekat situ. Jaranglah ada pets lain yang boleh keluar. Lepas tu dia boleh terus jalan, dia boleh makan sendiri. Dia hanya menyusu dengan mak dia dalam 2 minggu ataupun 3 minggu. Dia badan kecil lah. Dia tak boleh besar semacam anak. Dia memang besar sebesar satu je. Paling besar buat masa ni hampir dekat 2 kilo. Guinea pig ni dia punya kelainan dia bila kita nak cuba bagi dia makanan ataupun kita ada mainan baru untuk dia, dia akan lompat-lompat, jumping. Orang panggil popcorn. Untuk orang-orang guinea pig lah, orang faham lah. So dari situ memang dia punya interesting, ada separuh orang tengok macam seronok sebab dia punya excited tu lain. Dia melompat-lompat. Okay, makanan harian dia memang ada palate dia tersendiri. Tapi untuk guinea pig ni palate dia kena banyakkan vitamin C. Bukan sama dengan rabbit punya, cuma kita kena ada palate tu mesti ada, kena ada vitamin C. Vitamin C ni bagus untuk dia, untuk long term dia lah. Maknanya kalau dia kurang vitamin C, dia boleh jangka hayat dia tak lama. Sehari untuk dia 80 gram. Dia boleh makan sayur, capsicum, salad. Dia cuma tak boleh makan benda yang membuat dia kembung. Maknanya berangin. Sayur-sayur yang berangin tak boleh makan sebab dia tak boleh kentut. Tikus Belanda boleh dikategorikan sebagai haiwan yang suka makan. Jadi penting untuk pemelihara memantau pemakanan mereka agar tidak mengalami obesiti. Dia memang kategori yang manja. Dia susahlah nak nampak dia ni yang kurang manja. Kecuali yang dia tak kenal, dia kurang sikitlah. Dia ada sintu-sintu dia merajuk juga. Sintu-sintu dia bila dia merajuk dengan orang, owner dia, dia akan duduk menung sendiri. Bila kita datang kat dia, dia tak datang kat kita balik. So macam dia panggil merajuk lah tu. Okay, maintenance dia kalau untuk seekor mungkin cecah 150. Kalau untuk seekor sebulan lah. Maknanya di situ dia punya hay, tumpuk dia punya pellet, dia punya sayur-sayur, bedding. Sekali lah tu. Kebanyakan haiwan berbulu suka suasana sejuk. Tikus Belanda juga tidak boleh hidup dalam suhu yang terlalu panas. Ia boleh diserang strok haba jika suhu terlalu tinggi untuknya. Kepada yang ingin berjinak-jinak untuk memelihara haiwan sebagai teman, bolehlah dapatkan tikus Belanda ini. Pasti anda terhibur. Baik, kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Hari ini meriah sekali. Kita ada tetamu nyanyi tadi best sangat. Dan sekejap lagi kita ada bersama dengan kita ada ustaz dan juga tiga orang pengacara untuk program terbaru. Dan sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda, ada seorang usahawan hebat bersama dengan saya yang bawa sesuatu untuk anda hari ini. Nak berkongsi satu kebaikan kepada anda semua, itu Dato' Azril Muhammad Razie. Apa khabar, Dato'? Baik, sihat. Baik, hari ini merah macam kongsi pakcai hari ini. Yeah. Okey, selaku pendaun dan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Dan hari ini dia nak berkongsi dengan anda yang mempunyai masalah rambut katanya. Tapi betul. Sangat sesuai sebab rambut dia daripada dulu saya kenal sampai sekarang memang rambut dia steady, terpacak, cantik je. Mungkin salah satu rahsia akan dikongsikan hari ini, silakan. Okey, terima kasih Fizo. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia, salam biasa kepada seluruh penonton Nasi Mak Kopi. Oh, Fizo sebenarnya taklah pacak mana pun, taklah hebat mana pun. Rambut saya sama je daripada dulu, Fizo. Tapi Fizo tetap maintain seperti ini. Okey, Fizo. Hari kita cakap pasal rambut, saya kira ramai di antara individu, terutamanya saya tahu ya penonton-penonton Nasi Mak Kopi ini ramai kata orang tu yang usianya lebih 30 tahun ke atas. Dan saya juga difahamkan ramai yang ada masalah rambut. Masalah rambut gugur,
rontok, kemudian masalah rambut yang kata orang tu bercabang, rambut rosak, masalah yang paling ketara sekali ialah rambut yang beruban ni. Sebab apa? Kadang-kadang masalah uban ni saya lihat bila kata orang tu usia dia masih muda lagi 20-an, ada belasan tahun pun yang dah ada masalah uban, Fizo. Jadi uban ni sebenarnya dia memang tak dapat dihilangkan terus ya. Maksudnya dia kalau dia putih tu dia akan putih selamanya, kecuali kalau kita gunakan produk yang bertepatan, maksudnya produk yang dapat membantu ya untuk menggelapkan uban tersebut. Dan salah satunya hari ini saya bawakan gel rambut uban dan lebat seperti mana yang anda lihat di kaca TV ya. Fizo, sebenarnya gel rambut uban dan lebat ini adalah alternatif ya kepada anda yang ada masalah rambut rosak, rambut yang beruban ya. Dan sekarang ni kamera sedang fokus pada produk inai hitam. Okey, inai hitam, di Asia kita ada keluarkan dua warna ya, Fizo, inai hitam dan juga inai perang. Yang mana ya, dengan penggunaan inai hitam dan juga inai perang di Asia ni, masalah rambut yang beruban tu seawal 5 minit yang pertama, Fizo, rambut yang beruban putih tu akan kelihatan lebih gelap ya, ikut pada warna yang anda pilih. Kalau anda pakai inai hitam, rambut yang beruban tersebut akan jadi hitam. Tapi kalau anda pakai inai perang, rambut tersebut akan jadi warna coklat gelap. Dan paling istimewanya, inai hitam dan juga inai perang di Asia ini, ianya boleh digunakan tanpa was-was. Satu sifatnya, Fizo, ianya tidak, kata orang, tidak menyelaputi bahagian luar rambut. Betul. Tetapi inai ini sendiri, sebab apa? Kadang-kadang pengguna dia takut, tak boleh bawa solat dan sebagainya. Sebab ini sebenarnya sangat penting, ya, Fizo. Inai hitam dan juga inai perang di Asia ini, ianya menyerap ke dalam rambut. Ya. Dan seperti mana saya katakan tadi, ya, kalau anda yang ada masalah uban, bila guna inai hitam ataupun inai perang ya, kata orang tu bila guna Fizo, sapu kat bahagian beruban tu, dalam masa 5 minit dia anda boleh selak rambut yang uban tu, dia akan jadi hitam ya, gelap. Adakah dia kekal lah tu? Okey, inai hitam dan inai perang ni ianya bertahan lama ya, bergantung kepada kata orang tu kadar penumbuhan rambut. Kalau rambut kita tumbuh dengan cepat Fizo, maksudnya uban tu akan datang balik. Betul. So memang kena touch up balik bahagian bawah rambut tu yang rambut putih tu, rambut uban tu. Dan satu saya nak kongsikan dengan pengguna ya, anda juga boleh dapatkan syampu uban ya. Okey, syampu uban VASIA ni ianya membantu mengekalkan kata orang tu, dia memberi kata orang tu tahan lama lagi inai yang kita gunakan tadi tu. Dan dalam masa sama juga ya, membantu merawat permasalahan uban, merawat masalah rambut ya, rambut yang kering, rontok tu, rosak ni dapat diatasi dengan penggunaan syampu uban Fizo. Yang mana ya, syampu uban VASIA ni harganya RM25. Ada formulasi yang membantu melebatkan rambut ya. Kemudiannya istimewanya ianya adalah kata orang tu formulasi syampu dan juga perapi itu in one. Jadi tak payahlah kata orang tu dah guna syampu kemudiannya nak bilas rambut guna perapi ya, ambil masa. Jadi syampu ni memang sangat kata orang tu ekonomik, harga mampu milik, kesannya pun baik ya. Dan feedback-feedback yang saya terima daripada pengguna ya, yang guna syampu uban ni, yang mana sebelum ni kalau dia guna syampu-syampu biasa ya, kadar keguguran rambut dia banyak sangat Fizo. Tapi dengan penggunaan syampu uban, dia kata seawal bilasan pertama tu dia rasa rambut dia lebih lembut, terurus, kadar keguguran rambut sangat minima, sangat berkurangan ya. Dan anda juga boleh susuli ya dengan penggunaan gel rambut uban dan lebat. Okey, gel rambut uban dan lebat ni harga dia RM27 ya. Pengguna akan mendapat ni kata orang Fizo ni memang akan dapat gel rambut ni. Okey, istimewanya gel rambut ni Fizo boleh digunakan sebagai gel untuk menghitamkan rambut, membantu melebatkan rambut, dan yang ketiganya adalah sebagai gel pengayaan rambut. Sebab apa? Sekarang ni Fizo, ramai sangat orang lelaki yang guna pomade ya. Pomade ni dia berminyak, kadang-kadang boleh merosakkan, menutup pori pada kulit kepala ya. Dan gel rambut uban dan lebat ni juga sesuai untuk wanita ya, yang bertudung, berhijab, rambut yang kering, rambut yang rontok ya, boleh gunakan gel rambut uban dan lebat ni. Satu ya, saya nak kongsikan pengguna, warna dia hitam pekat, diformulasi dengan ekstrak inai ya, daun henna. Anda boleh lihat ya, teksturnya pekat, mudah disapu, tidak melekit, tidak berminyak ya, mudah diratakan pada bahagian rambut yang bercabang, rambut rosak, untuk melebatkan rambut anda ya. Fizo, siapa-siapa yang beli ya, pengguna yang dapatkan gel rambut uban dan lebat ni dengan harga yang ekonomik RM27, anda akan mendapat syampu uban secara percuma lagi Fizo. Secara percuma. Ha, syampu uban ada dalam ni, boleh dapatkan di toko-toko jamu berhampiran ataupun boleh layari ya lazada.com.my. Jangan lupa ya follow Instagram kami Fizo, vasia.official. Banyak sangat tips-tips kecantikan, info-info kesihatan ya. Dan kata orang tu, bagi anda yang kata orang tu nak lihat ya testimoni-testimoni positif ya, follow juga Instagram Vasia Official. Jangan lupa layari Facebook kami VASIA Cosmetic and Healthcare. Satu lagi Fizo, layari website kami www.vasia.com.
www.vasya.my. Tertera di situ nama telefon, Facebook, Instagram. Okey, hari ini yang nak konsultasi secara percuma boleh hubungi 019-307-1289. Saya ulangi, 019-307-1289. Fizo, kalau pergi kedai-kedai jamu, pastikan Vi Asia baru beli. Sebab apa ya? Vi Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba yang berkualiti pada harga mampu milik. Itu dia sebenarnya, Fizo. Dan saya nak wawarkan kepada penonton semua, produk-produk Vi Asia juga mendapat penganugerahan di peringkat Asia Pacific sebagai super health brand. Baik, tahniah diucapkan. Itulah dia. Terima kasih diucapkan. Sama-sama, Fizo. Kerana membantu mereka di luar sana yang punya masalah rambut. Okey. Itu dia, kita bersama tetamu di sebelah sana telah pun bersedia, dan saya sebenarnya ada kawan yang mempunyai masalah rambut putih dan mempunyai masalah tiada rambut. Mereka berada di sana, silakan. Sempat tadi saya dah macam bagi pukau sikit. Kau tadi kutuk aku dengan Faizal lah. Cakap ada kawan yang ada rambut putih-putih, dan kawan seorang tu rambut memang daripada kenal dulu sampai sekarang tak ada rambut. Kau jangan sampai aku pukau kau. Boleh tak? Nak tarik balik statement tu. Kau ada ilmu tak nak buka-buka? Oh, sudah pastilah. Jangan main-main. Tak. Hari ini sebenarnya bukan kami nak memukau orang. Tapi sebenarnya kita akan bercerita ataupun menghuraikan lebih lanjut tentang bahaya pukau. Dalam dunia misteri hari ini. Dan kalau anda mempunyai sebarang persoalan tentang pukau, mungkin ada pengalaman tersendiri terjadi kepada anda, boleh hubungi kami di nombornya. Ya, 1-800-88-1677 itu nombornya yang boleh anda tanya. Dan juga di Facebook kami, Nasir Mako POTV 9. Dan kita bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Abdul Halim Zakaria, pengamal perubatan Islam. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Pukau ni sebenarnya apa maksud pukau ni sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pukau ni salah satu daripada cabang ilmu sihir. Berkaitan dengan dia ada kait-mengait dengan minyak cenuai ke. Pengasih itu semua ada juga. Itu sebagai satu kaedah dia. Cuma beza dia dari segi simptom dia lah. Pukau ni adalah satu keadaan di mana dia melakukan ilmu sihir itu atas tujuan ataupun hajat-hajat dia. Dia hajat tertentu. Contoh dia nak pukau sebab dia nak rompak. Nak ambil duit daripada orang tu sebagai contohnya. Itu dia ada keadaan-keadaan tertentu. Dan kaedah dia macam-macam. Ada kalanya kita tengok mata, okey tengok bizul, habis bizul terpukau. Berkait dengan penyakit yang Nabi sebut dalam hadis kan, penyakit ain mata. Dengan mata dia boleh pukau. Wow, dari mata turun ke hati. Oh, macam tu itu pukau cinta lah maksudnya. Bukan cinta dia. Tak, dia boleh menarik dia dan dia akan hilang dia punya arah tuju dan tak sedari. Melihat mata orang cukup lah. Tapi kerana itu ilmu psikologi ke Ustaz? Ilmu psikologi boleh juga. Tapi pukau ni sampai dia menggunakan apa ilmu sihir. Ada perantaraan syaitan padanya. Apa kaedahnya? Okey, perantaraan syaitan. Mungkinkah ada satu macam ayat ke digunakan atau sebagainya? Ayat satu. Jadi kaedah fokus. Dia biasanya ilmu pukau ni bila saya temui dengan sahabat-sahabat yang mana memang pernah belajar, dia kata dia belajar tu fokus. Contoh nak tengok satu orang lama, berminit-minit dia fokus tu sampai tok. Dia boleh tunduk. Boleh tombang orang tu. Itu kena ada perantaraan jin jugaklah. Sebab jin satu, lagi satu yang fokus tadi. Yang saya tahu Ustaz, pukau ni marang prapu kepunten parang setiap itu tu bukanlah. Bukan itu. Main-main je. Iklan daripada Luke. Tapi sebenarnya, bila Ustaz terangkan macam tu, saya rasa macam ada pukau yang baik, ada pukau yang tidak baik. Dia ada kategori macam tu tak Ustaz? Ada. Saya tengok pada tujuan. Tujuan apa kita nak buat. Ada orang untuk pukau itu kadang-kadang untuk menarik perhatian. Tak ada masalah. Macam saya fokus daripada jauh, saya tengok apa kan, Fizo kata. Saya nak supaya Fizo pandang saya bila saya bercakap. Bagi contohnya. Itu pun pukau ataupun juga. Itu salah satu daripada. Tapi dia pakai teknik mata. Ain. Penyakit itu ain. Jadi fokus tu supaya dia pandang kat saya. Itu baik.
Wow. Ha, tapi, itu, bagus. Itu bagus. Itu bagus. Itu tak ada masalah. Ya. Bukan kita ada insting kita. Dia pandang tempat lain. Tapi saya fokus. Kan? Okay. Dalam hati saya, Cizo pandang kat saya. InsyaAllah dia pandang. Oh, dah lama lah Ustaz ada hati. Dah bukan-bukan. Ustaz, itu pun iklan daripada saya juga. Okay. Sebenarnya pukau ni, okay, melalui kaedah minyak yang Ustaz cakap kan. Tapi apa yang saya kongsikan di awal rancangan tadi, ada kawan saya sendiri pernah dipukau melalui telefon. Bila ada pihak yang menelpon dia dan tanpa dia sedar, melalui perbualan itu dia pergi ke mesin ATM membuat transfer duit secara langsung. Bagaimana benda itu boleh berlaku melalui telefon? Okey, dia istilah pukau ini, yang ini dalam konteks itu dia berkaitan dengan apa, bisikan. Dia menggunakan tadi, iaitu syaitan tadi, dia dua benda saja syaitan ini. Ya, dia menghasut kita. Satu, bisikan melalui telinga. Satu lagi bisikan melalui hati. Jadi bila dia call tu, dia dengar telinga kan. Dia terus masuk. Ha, dia laju dia masuk lagi. Ha, dia melalui talian tu dia masuk. Sebab dia boleh menembusi walaupun sebesar apa manci api punya lubang, syaitan ni dia laju dia. Dia boleh masuk Boleh masuk. Telefon. Habis tu orang kata dalam Facebook, Instagram tu semua boleh buka. Dia pakai talian tu. Yang Facebook tu banyak kepada ayat-ayat. Pakai data juga. Ayat-ayat dari situ kita gambar kita tu. Okay, tak, saya rasa ini satu perkara yang membimbangkan lah untuk kita semua, baik kami dan juga baik penonton. Macam mana kita-kita yang orang yang tak berapa tinggi ilmu ni, kita nak stop. Dia datang benda tu, kita stop, kita prevent menghindarilah dia. Menghindarilah. Jangan kita terpukau. Dia sebagian daripada apa, ilmu sihir juga. Ya? Apa-apa juga, iaitu perlu persiapan kita. Selalu kita beringat, iaitu saya sebut dulu. Ya? Nak pergi mana? Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Hadis riwayat Ibn Umar tu. Mana kita baca 7 kali. Itu satu. Yang kedua, seringkali kita mengamalkan ayatul kursi selepas solat fardu. Baca 9 waqaf. 9 waqaf ya. Perhentian dia. Di hujung tu wala ya'uduhu khibzuhuma, tu kena stop, baru wahwal aliyul azim. Jadi 9 waqaf dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, seringkali mengamalkan al-mu'awizat. Al-mu'awizat ini iaitu 3 ayat ya, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tiga kul. Antaranya kau saya sebut itu hari, iaitu di ayat yang keempat surah Al-Falaq itu, uqad. Perkataan uqad itu ialah simpulan sihir. Jadi bila kita sering kali amal, maka dia akan terungkai. Dia ada benting. Okay. Lagi satu aspek yang keempat, iaitu sering kalilah berwuduk. Sebab apa, bila kita berwuduk, mata kita itu ada protection ataupun perlindungan pada kita. Jadi maknanya ada kes kalau kita baca dalam internet, YouTube sebagai contohnya, ataupun Facebook, ada orang kena pukau bila mana dia tengok orang berjubah datang, lelaki dan perempuan, bila tengok saja dah terpukau, tak boleh buat apa. Sebab pandangan mata tadi. Jadi kalau kita ada sekali wuduk sebagai contohnya, ada benting kita, insyaAllah boleh lawan. Ataupun melalui salaman. Sebab itu kita nak bersalam dengan orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkataan dia. Bila kita menyebut nama Allah, dia akan lari, ada benting kekuatan. Jangan salam kosong. Salam kosong, maka dia akan masuk. Boleh jadi. Ataupun orang tepuk kita. Tapi kalau kita ada protection seluruh badan, orang tepuk lah apa pun, insyaAllah. Dia boleh tepuk baunya, tepuk je. Macam ni Ustaz, kadang-kadang kita ni, ialah kita manusia, mesti terlupa apa yang Ustaz cerita ni, mungkin terlupa buat. Dan bila orang nak pukaukan kita, adakah semua pukauan tu boleh berlaku pada kita? Maksudnya kadang-kadang kita semua ni... Valid ha, semua valid ke? Semua valid. Okey. Baik, pukau ni, dia tak kira. Sama ada Ustaz ke, Tok Wuru ke, Tok Alim ke, dia kena. Itu dia. Bila dia ada ruang kosong. Contohnya pengalaman Ustaz, kawan baik saya, dan dia Ustaz juga yang terkenal di Kuala Lumpur ni. Saya pergi rumah dia, dia panggil. Dia kena pukau bila mana dia balik kuliah. Dia balik kuliah Zuhur, sampai rumah dia letih penat, maka dia letak, dia sangkut kunci kereta dia, Mercedes dia, sangkut gitu. Ya. Satu keluarga tidur sampai petang. Orang tu dah masuk dalam rumah dia. Itu melalui najis. Sebab apa saya pergi, saya lihat di luar rumah ada najis. Sebagai salah satu kaedah dia, buang najis ataupun pakaian yang lama dia, ya, hembusan asap rokok, ya, ataupun dia tepuk ke menggunakan minyak, itu kaedah-kaedah pukau. Begitu ya. Itu dah dari itu Ustaz. Jadi kenapa menggunakan najis semua? Itu kaedah dia. Kaedah yang mana tadilah syaitan itu dia tak macam tu. Dia nak najis. Benda kotor lah. Kotor benda kotor. Okey, sambung Ustaz. Ya. Jadi maknanya tadi Ustaz kan, bukan calon-calon orang kan? Pun dia mengaji tinggi tu.
Tapi oleh kerana ilmu tadi kan, bila kita kosong saja, ada ruang dia, dia akan aktif. Apa yang dimaksudkan dengan kosong? Okey, kosong maknanya letih. Bila kita letih ni kita bila kita tidur saja, maka di situ kita kosong. Rohani kita terpisah dengan jasad kita. Yeah. Maka dalam keadaan situlah mudah benda-benda masuk. Yeah. Apatah lagi kalau kita tidur tanpa terlupalah kata nak baca bismillah, kata doa tidur sebagai contohnya, maka roh senang kita masuk, itu senang masuk. Syaitan masuk. Wah, itu dia. Tanda-tanda diri kita sudah menipu kau. Bagaimana, Ustaz? Baik. Okey, kita tak sedar. Apa yang kita lakukan tu orang lain boleh nampak. Kita sendiri tak nampak. Berada dalam apa ni, apa orang kata? Senario yang lain yang bukan yang normal. Okey, contohnya. Okey, jadi yang tadi kita macam terbayang-bayang wajahmu sayang lah, lebih kurang macam tu. Yeah. Terbayang-bayang. Itu lagu-lagu. Ah, lagu tu. Ah. Itu lain tu. Itu lain eh? Itu memukau. Baik, terima kasih banyak dicuatkan kepada Ustaz Halim Zakaria, pengamal perubatan Islam, bercakap tentang bahaya pukau. Jadi berhati-hati kalau ternampak najis ke baju lama-lama, apa yang perlu kita buat, Ustaz? Sikit, Ustaz. Okey, itulah. Jangan diambil begitu saja. Jangan diambil benda itu. Jangan dipegang untuk utamanya. Lapik. Ada plastik ke, sarung tangan ke, lapik buang. Najis tu pakai skop. Yalah. Selalu orang memang tak boleh. Lapik macam inilah. Nak sentuh pun lapik macam inilah. Baik. Apa. Ustaz Abdul Halim, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami ya. Dan insya-Allah kita ada lagi topik-topik menarik untuk dibincangkan dalam dunia misteri. Dan kita akan bersama dengan ustaz lagi insya-Allah ya. Kita akan beri seketika. Kita akan bersama dengan Jus. Janganlah gosok pun. Sama dengan Jus. Dia ni macam kena bukau ni. Masalah ni. Daripada awal tadi dah dah kita rehat dulu, Okey. Bukau. Palingkan nasi lemak kopi. Kita nak buat jus sekarang ini. Jus hari ni apa tajuk jus kita? Macam sarapan hijau. Okey, seperti yang diberitahu awal program tadi, sebenarnya jus sarapan hijau ini menggunakan sumber-sumber hijau yang terbaik di muka bumi ini. Betul. Dan antaranya adalah apple hijau, lobak hijau, tomato hijau. Nanti dia beli lubang hijau, tak jumpa nanti lubang hijau. Lima je, tak ada, tak ada. Yang hijau adalah tomato, bayam, timun. Dan juga sebenarnya kita biasanya lah untuk jus sarapan hijau ni menggunakan cili hijau. Tetapi hari ini kita menggunakan capsicum. Kau jangan buat hal. Mana ada tak, cili hijau? Mana dia minum air cili? Oh, betul. Ha? Penerbit kata masalah. Betul. Saya dengar apa yang penerbit tak, cakap ini tadi dan ternyata mereka ini merupakan golongan yang tidak mendengar. Tak, kalau cili ini namanya meranjit namanya ni. Ni apa ni? Oh, sayur bayam eh? Bayam pun tak kenal. Okey. Apa rasa ni? Syok Mira Fiza nak minum air ni. Buat elok-elok sikit. Mana? Ada. Daripada pukul 7 tadi sebut nama Mira Fiza. Aku pun tak tahu dia orang ni. Kau buat dah macam bismillah ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Itu cakap kena bukau si Luk ni. Tak ada. Saya nak masukkan buah-buahan dalam ni. Awak tahu tak yang datang dengan Mira Fiza tu dua orang lagi lelaki yang korang tak sebut pun? Ada. Betul. Isi dengan Amar. Apa dalam kertas ni tulis Mira Fiza ya? Dah. Tapi kalau tak ada anggur ni hijau, kita guna anggur ni warna purple lah. Boleh je. Boleh. Asalkan namanya anggur. Yeah. Benda alah ni pedas ni. Tak. Ini pepper. Apa nama dia ni? Cuba pergi. Capsicum. Capsicum atau pepper? Capsicum. Yeah. So, masalah, you know. Ya, yeah, of course. Ataupun nama Melayunya cili Benggala. Ya, betul nak minum air cili. Ya, cili Benggala. Tapi cili Benggala ni biasanya tak pedas sangat, okey? Cili Benggala yang Benggala buat ni. Ya. Okey, apa yang sebenarnya capsicum ni, faedahnya, capsicum bertindak sebagai ejen penyembuhan badan, membantu masalah gastrosis. Dia dah sampailah. Seperti. Dia datang. Saya tengah baca info. Baca ke? Mata dia orang dah ke sana. Nampak sangat tak balik perhatian. Apa kata kamera fokus kat saya je? Sekarang ni fokus kat saya. Okey. Capsicum ni dia. Saya nak baca bunyi mesin pula. Saya tak tahulah kenapa hari ini begitu banyak gangguan. Okey, capsicum mempunyai tahap vitamin A dan C yang tinggi dan bertindak sebagai antioksidan yang sangat bagus, membantu untuk menghalang kerosakan radikal bebas dalam sel-sel saraf dan saluran darah, juga
memberikan tumpuan fokus yang lebih kepada sesuatu pekerjaan. Jadi bagus untuk mereka berdua ini. Saya harap anda yang menonton dapat apa yang saya kongsikan. Kerana saya tak tahu apa yang berlaku sekarang ini. Okey, apple hijau ya. Apple hijau salah satu keunikan yang dimiliki oleh apple hijau. Oh, saya buat pakai dia. Adalah kadar asamnya yang tinggi daripada apple lain. Sebenarnya jus ini cukup berkhasiat, tapi apa yang dipaparkan cara pembuatannya di sini adalah sangat tersasar. Jadi meeting apa? Jadi untuk anda yang ingin sikit lagi. Saya rasa saya tunggu jelah jus ni. Sekian saja perkongsian daripada saya. Eh, capsicum. Dah penuh dah ni, Faizal mengajuk dah. Jap. Cepatlah. Okey. Saya bagi tahu bahan-bahannya semulalah. Timun, anggur hijau, tomato, sayur bayam, lobak merah dan makan sikit dah. Okey. Cili Benggala. Saya dah bagi tahu tadi. Nampak sangat tidak ada tumpuan diberikan. Kejaplah. Oh, ada. Saya dah bagi tahu. Cepat. Okey, apa yang berlaku hari ini sebenarnya tidak pernah berlaku pada minggu-minggu yang lain. Mungkin kerana selalunya selepas ini, selepas segmen jus tidak ada tetamu yang memukau mereka, tapi hari ini lain macam sikit. Jadi mereka ingin buat kerja ini secara pantas. Dan saya tak faham kenapa Fizo yang sudah pun berkahwin. Dan juga Luke yang sudah mempunyai anak tiga. Potong lain. Main kasar. Kau duduklah sana. Kamera tak dapat aku lah. Okey. Lainlah saya yang sudah diberikan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mira, abang minum dulu. Apa abang? Yelah, dia adik. Mira, air minum dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Keberanian lain macam kau bini kau tengok. Tu apa Faizal? Relax. Relax. I'm cool. Sebab saya tahu Mira suka yang cool. Minum air cili, Bang. Minum air cili biar betul. Kau indahlah, Mira lah. Ha? Tadi indah, sekarang Mira. Tadi guinea pig tak nak pula. Tadi nak kacau Mira lah, Bang. Oh, sedapnya. Ada orang nak kacau Mira. Yang mana? Yang ada rambut, tak ada rambut? Yang mana? Tapi saya dengar Mira sukakan sesuatu yang berbeza. Itu sedap betul. Jap. Kita bagi dia minum juga. Ada minta cawan lebih sikit. Dah. Sekali kita ulang. Kita ulang. Bahan-bahan dia 2 biji apple hijau. Kos tinggi lah nak buat air ni. 1 batang lobak merah, 1 batang timun, 15 biji anggur, 2 biji tomato, 2 cawan sayur bayam dan setengah cili biji setengah biji cili Benggala ataupun capsicum. Nervous. Ha. Okey. Dah. Tapi terus terang apa yang diadunkan bahan-bahannya ini menyebabkan tengok sampai tutup saya punya. Sorry. Tak pernah terjadi sebelum ni. Memang sedap rasa apple kalau siapa yang pernah minum jus apple memang rasanya sedaplah kan. Saya tapi rasa bila dicampur dengan bayam dengan sumber-sumber hijau yang lain. Tapi boleh satu kelainan lah. Cuma jangan dia tak manis, cuma jangan korang buat letak gula lah, dah jadi tak fresh jus. Saya rasa apa tu bayam dengan timun. Itu tapi kuat. Kalau nak lagi best dia manis asli lah, macam saya dia manis asli dan tengok Mira pun dia senyum manis. Mira pun pasti tak ambil gula banyak Mira eh. Saya tak tahulah jus hari ini namanya jus sarapan ke jus Mira. Okey, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Saya tak payah cakaplah siapa yang ada. Tapi tiga juara dan 3G. Yes, kita ada 3 orang ya, bukan seorang. 3 orang kejap lagi. Okey. Sana 3G, sini 3G. Alright. Kembali selepas ini dalam Nasi Lemak Kopi. Yeah.
Nasi lemak Kopi O pada hari ini merupakan sesuatu yang cukup berbeza dan istimewa buat semua kerana mulai daripada saat ini, ya, tiada lagi host-host yang lain akan bersama dengan anda. Dan setiap hari Ahad, mungkin Jumaat, Sabtu, Ahad, ya, saya akan bersama dengan gandingan terbaru saya di sebelah saya ini, iaitu Mira Filza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia host yang duanglah kita ni? Oh, kita dah pecat. Kita dah pecat. On the spot. Memang Nasi Lemak Kopi dia selalu macam tu. Kalau sentiasa ada perubahan on the spot. Sentiasa ada perubahan on the spot. Baik, dan bagus. Kalau Mira Filza digabung dengan Faizal, Mira Faizal. Wow, sedapnya. Satu gandingan yang baru. Gandingan yang baru dan suka kan nama itu? Suka, sedap boleh. Mira Filza dan Mira Faizal. Oh, kita baru saja habis tajuk pukau tadi, ya. Baik, sekarang kita nak ke lensa artis dan apa yang sebenarnya kita nak kongsikan kepada penonton. Kita nak saksikan kesudahan pengembaraan rimba bara dalam Rock Pro kembali ke pangkal jalan yang bakal menemui anda semua di Pawagam bermula 27 Oktober ini. Wow. Filem ini merupakan arahan Mamat Khalid dan penaja utama dia adalah Sofi Jikan, Pekin Ibrahim, Azmi Bahrun. Dan kenapa? Kenapa Pak Faizal? Tak ada macam lose focus. teruskan Mira. Dan baru-baru ini telah berlangsungnya majlis malam gala Rock Pro di Damansara. Jadi jom kita saksikan VT ni. Jom kita saksikan. Jom ke mana? VT saja. VT saja. Oh, ingat nak ajak ni. Garapan terbaru pengarah terkenal Mamat Khalid untuk filem Rock Bro bakal menjadi pelengkap serta penutup filem Rock serta Rock O yang mengangkat kisah perjuangan rockers tanah air era 80-an serta 90-an. Malam gala filem ini yang diadakan di E at Curve Damansara menyaksikan lebih 500 peminat filem trilogi Rock berkumpul untuk beramah mesra bersama barisan pelakon utama dan pengarah Rock Bro. Cerita pasal rock ni 7-8 filem pun tak habis. Tapi abang rasa cukuplah, memandailah apa yang abang cuba petik, apa abang cuba kutip berlakunya insiden-insiden kepada kebanyakan band-band rock di zaman 80-an dulu. Semangat itu kental tetapi takdir tidak di samping kita, eh. So abang rasa masa buat rock 1 dulu, abang dah tahu dah tak cukup lah, banyak lagi nak cerita, eh. So kami buat rock 2. Habis je rock 2, abang cakap masih lagi tak ada cukup personal. Tak cukup lagi nak cerita. So abang hidangkan Rock Bro ni, abang dah cerita habis dah. Filem ini mengikuti kembara kehidupan kumpulan Jimba Bara yang menempuh pelbagai rintangan untuk bergelar kumpulan rock yang disegani. Lebih menarik, ramai penyanyi rock legenda tanah air turut membuat penampilan khas untuk Rock Bro. Ya, cameo daripada Okwala, daripada saudara Datuk Atan, Man Kidal. Mereka ada tu, Yan Left-Handed. Mereka nak join sekali dalam Rock Bro kerana penghormatan mereka kepada kegemilangan zaman rock tu. Inilah live kita dulu. Kebanyakannya 90% benar. Cerita tu betul mengenai kita. Sangat united, itu the best. Yang itu movie itu yang angkat benda tu, saya rasa yang kita ingat sampai hari ini kita, kerana kita tidak seperti artis genre-genre lain. Semua tenaga produksi, semua kawan saya, bukan saja kerana saya cameo, effect daripada first lagi setiap karya-karya Mamat Khalid saya support. Saya tak tahu kenapa lepas saya keluar panggung tadi sampai sekarang saya senyum je. Apa-apa pun, saya dapat satu je kesimpulan. Rock dari jiwa. Kena tengok kisah Jijo ni, memang best lah. Eh, tak rugi lah bro beli tiket tu tengok. Confirm best lah. Rock bro, rock bro, rock bro. Assalamualaikum, selamat sejahtera seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, semua bangsa bersatu padu, India dan Kristian. Marilah kita bersama-sama meraihkan filem yang terhebat tahun ini 2017, 2016 dan 2017. InsyaAllah teruskan bersama kami penggemaran kami Rock Bro 27 Oktober seluruh negara di Pawagam. Jangan lupa. Ayah, kasih semangat.
Ya, itu dah filem Rock Bro yang boleh disaksikan di Pawagam. Aduh, menarik. Tak sabar nak pergi tengok. Tak sabar nak tengok tadi. Nanti dah saya dah diajak dah, jom kita saksikan. Aduh. Tapi dengar orang lain cakap macam tu, tak pernah pun terasa tak, sampai ke jantungan hari ni kan. Tak rasa terpukau. Tengok dalam TV sampai muka kau pun merah juga ni. Ya Allah. Hai. Sampai rambut tumbuhlah. Betul. Tapi tak apa. Walaupun beberapa minit tadi saya rasa cukup eksklusif, saya dah orang kata dah okay, dah Faizal, dapat segmen saya tu. Faizal, aku rasa kau kena simpan isi hati kau. Kita nak teruskan dengan segmen kita lah. Tiga juara bersama tiga pengacara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan Mira seorang, kita ada Isai, kita ada Amar. Ini tak perlu diperkenalkan lagi sebab dia dah memang famous dah popular dah. Tapi Isai dengan Amar sebenarnya kita nak panggil untuk episod minggu depan. Salah. Lepas tu ada gini kenapa? Isai pun dah ada tadi segmen dia masa yang komen pasal Rock Bro kan. Isai dah keluar lah, cukup lah tadi dah bagi komen lah. Betul lah. Ini dia teman saya je. Okey. Alang-alang dah ada ni lah, tak apalah. Malam tu lah. Malam ni merupakan episod kedua kan, program tiga juara. Yep. Dan anda kali pertama bergandingan bersama tiga pengacara yang hebat pada hari ini. Allah. Kan? Macam mana mencari keserasian antara tiga-tiga ni? Mirafizah, Isi, Amar. Mungkin saya dengan Mirafizah banyak habiskan masa bersama lah. Lepak, keluar, jalan semua. Nak juga. Benar-benar ada masa terlalu. Ya, betul lah untuk mencari keserasian. Kadang-kadang kalau kita nak cari keserasian di pentas, di luar pentas pun perlu. Betul. Kan balik rumah kena beli TV baru. Alamak. Tapi Isi dengan Amar dah biasa dekat Hot FM pun dulu dengan kumpulan Titan memang dah serasi, tak ada masalah. Tapi nak blend dengan seorang wanita. Bagaimana agaknya? Saya tak ada masalah sebab memang dah rapat dengan Isi dan setahun memang kita orang berumah tangga sekali lah. Saya dengan Mira. Kita memang dah sekali. So formulanya adalah berjumpa sama-sama, makan sama-sama sebab kadang-kadang benda yang di luar formality akan membuatkan kita punya chemistry itu lagi kuat. Tapi saya sebenarnya ikut tips FBI juga dulu. Dia kan kalau AJL ke apa kan, dia keluar dulu dengan Fafau semua lepak, betul kan? Yes. Macam tu je sebenarnya. Lebih kurang macam tu. Keluar juga. Yeah. Tapi sekarang saya dah tak nak keluar dengan Fafau. Macam sebelum ni pun Mira pernah bekerja dengan Amar untuk sebuah program TV 4 musim setahun. Lama juga. Dan apa... Tangan Mira tu tolongnya cocok hidup. Mira kenal juga Isi. Jadi pernah beberapa kali keluar makan semua. Tak cakap pun. Tak, bertiga kan? Okay. Bertiga. Jadi tak ada masalah lah dari segi... keserasian. Tapi Mira, sebab kita tahu Mira memang berlakon, lepas tu baru saja menjinakkan diri dalam bidang pengacaraan. Bagaimana nak mengendalikan ketidakwarasan dua orang? Kita tak tahu juga. Kita tanya dia. Itulah salah satu cabaran yang paling besar dalam tiga juara. Tapi mereka saling membantu. Tak adalah bully saja. Macam ada bully. Membantu jugalah. Membantu. Banyak bantu tolong. Kalau ada yang kurang, dia boleh cover. Okay. Mira perlukan bantuan lagi tak? Tak apa. Bantuan luar. Cukup dah. Dia dah tanya. Bagi yang tanya boleh tak? Boleh tak? Okay, tak apa. Kita cerita pasal program ni. Minggu utama itu dah berlalu kan? Dah. Macam setengah dah ni. Tak habis cerita. Macam mana dia punya keserasian? Yalah, minggu pertama pasal program. Aura-aura dia tu macam mana? Dia sebenarnya satu konsep program ni sendiri membuatkan kami serasi sebenarnya. Betul. Sebab konsep dia baru dan kami juga tiga pengacara baru digabungkan. Bila baru sama baru ni dia agak tidak kekok. Cuma kekok tu lahir sebab mungkin program live kan. Live program agak besar juga. Itu je gugup yang datang. Apa kelainan dia tiga juara ni? Mira boleh kongsikan sikit. Sebab dia konsep dia ada battle, one to one. Dia bukan program yang tiba-tiba yang kita tengok, okey nyanyi pasal ada penyingkiran semua tak. Kita akan apa battle antara satu sama lain sampailah semi final, barulah ada penyingkiran. Dan pencarian tiga juara untuk juara rock, balada dan juga irama Malaysia. Dari situlah kita mencari. Kalau minggu lepas, masa minggu rock, ada 8 peserta. Kita buang 2, tinggal 6. So, 6 ini akan melangkah kaki. Untuk battle. Yes. Lagu semua lagu baru ke lagu nyanyi? Lagu untuk yang untuk pusingan pemilihan ni, kebanyakannya diorang yang pilih. Lagu-lagu makanan supaya diorang dipilih untuk masuk ke grouping nanti. So, nanti bila dah masuk ke pusingan yang betul-betul, pusingan battle, nanti diorang akan lauk. Akan diberikan lagu oleh komposer mereka sendiri. Ya, baik. Cukup menarik. Lagu baru lah, lagu baru. Tapi kan, disebabkan saingan program hiburan yang banyak sekarang ni, kita nak tanya kepada anda bertiga, apa sebenarnya kekuatan yang ada pada tiga juara untuk membuatkan orang melekat
Tengok sampai habis. Bagi saya satu kekuatannya adalah kita nak menampilkan wajah-wajah baru. Sebab kalau kita tak ada pelapis-pelapis untuk otak-otak yang lama, bagi rasa, saya rasa tak bagus untuk kestabilan kita punya industri muzik ni. Kalau saya pula, kalau kita tengok peserta, peserta memang semua baik. Betul. Sebab masa sesi uji bakat, Ajay, Edri Hashim dan juga Pak Ngah memang akan cari yang betul-betul orang cakap masuk tu nak tengok siapa buat silap dia. Bukan nak belajar lagi tak. Semua baik-baik. Semua baik-baik. Kalau tengok masa konsert rock itu, baiklah. Yang paling penting, pemilihan saya rasa daripada sudut peserta, dia tak mementingkan rupa sangat. Memang bakat. Based on bakat. Cara pun sama. Cara pun dia macam... Tak baik cakap dia orang tak handsome. Tak. Lagi satu pengarah. Memang konsep itu, pengacara pun dia pernah cakap. Dia tak pilih rupa sangat. Mira, Mira nak cakap. Lagi satu program baru. Kita pengacara baru. Jadi, kita tak ada benchmark. Maksudnya kita yang createkan, mewarnai program ni. If let's say lah benda ni, program yang sebelum ni dah ada, lepas tu kita ada pengacara yang kedua ke, yang ketiga ke, mungkin kita akan dibandingkan. Betul. Tapi dalam program ni, yang saya tengok ada rock, ada balada. Macam mana Mira membawa elemen-elemen lembut-lembut Mira ni? Tak payah nak kontrol sangat cepat lembut-lembut Mira ni ke dalam program ni. Tangan-tangan biasa je. Tak, ini serius. Macam ada tiga elemen dan kita mewakili ketiga-tiga elemen tu. Macam Mira balada, Amar rock dan Isi. Jadi kita ikut tema masing-masing. Tapi kan. Saya pun rasa macam yang menakjubkan saya ialah semalam apabila walaupun konsepnya malam ini, tetapi semalam dah trending. Bagaimana kan itu berlaku? Sebab saya nampak, sebab saya stop. Jujur sangat tu. Saya follow Mira Filza kan, Twitter dia sangat aktif. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mira semalam? Saya terkejut juga. Sebelum show dah trending. Dah trending. Sila beri jawapan. Macam mana Mira? Tak tahu lah, tiba-tiba trending, FC beritahu dah trending. Mungkin salah satu juga, nanti. Mungkin salah satu juga pemilihan lagu untuk konsert minggu ni. Semua best. Betul. Bila tengok dekat Instagram TV3, Tapi sebenarnya Mira, abang retweet. Itu sebenarnya. Sebab tu trending. Dia nak tunjuk abang ni support lah. Nak tunjuk abang ni payung lah. Okey. Okey, cerita konsepnya bila nak tengok, tak faham malam, nak tengok ni. Malam ni. Biar dia jawab boleh. Konsep. Malam ini untuk minggu yang kedua, minggu balada. Sekarang ni siapa tetamu, siapa pengacara? Pelik lah tu ni. Malam ni kan Mira kan? Malam ni. Betul. Pukul 9 malam. 9 malam. Dan petang ni juga kita ada nota 3 juara. Betul. Tengok lah. Nota 3 juara. Pukul? Pukul 6 petang. Yes. Kau dah kahwin kan? Dah kahwin? Belum. Belum. Tak, sini semua single. Baru single. Alamak. Sebab tu Mira tak ada kekok sama bekerja, sebab single. Mira, yang sini single, yang sini semua single. Mira, ini live program tau. Tapi tak apa. Jadi, malam ni... Diam. Jadi malam ni apa kejutan? Tangan. Jadi, malam ni apa kejutan yang bakal Mira sajikan? Mira. Kalau nama pun kejutan, kita tak boleh bagitahulah. Pernah tengok tak Mira Filzah menyanyi? Ada idea yang menarik. Bagi teaser sikit. Malam. Saya pernah dengar masa dia call saya je. Pukul berapa? Itu jangan cerita lah. Itu kami berdua je. Panas betul lah sebab kopi O ini. Bagilah teaser sikit. Kamera fokus kat Mira. Kamera fokus kat Mira. Mira yang sangat sporting. Silakan. Oi, siap ni. 3. Sini lagu apa? Lagu yang single lo balada. Lu tak pernah buat macam ni tau. Okey. Baik. Okey, 3 2 go. 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 Selai baldu biru. Yang dia tu je Zain Aziz sikit. Malam ni ada Zain Aziz. Malam ni kita kan bagi tahu artis kita. Ada lagi artis-artis yang jemputan. Kau rasa berjaya sampai rekod ni? Ini selfie. Selfie dagu. Selfie dagu. Baik. Okey. Kita dah sampai ke penghujung dah. Kenapa bang? Kita nak kita tengah live ni. Okey.
Okey, kita nak wawakan tentang Raudah Kedah. Jangan lupa beramai-ramai memeriahkan karnival Raudah yang akan diadakan di Stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah pada 28 dan 29 Oktober. Nah, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung dan nasi lemak kopi O turut akan bersiaran selama 2 hari di sana. Sekali lagi. 28 dan 29 Oktober di Stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah. Okay, baik, okay. Itu saja daripada kami hari ini. Nasi lemak kopi O ada salah silap, maafkan kami. Kita akan jumpa lagi. Kita tinggalkan mereka. Saya tidak tahu apa yang berlaku di sini. Tetapi cuma pesanan saya hari itu, Isi dah datanglah untuk belajar daripada saya. Itu je. Belajar pasal pengacaraan. Oh, jadi teruskan. Jadi kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. All the best semua. Isi, Amar, Mira, Manami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Ini saya pilih. Aku berlari sendiri dan sepi, coba tuk sembunyi rasa ini, namun hati menguasai. Bersyukur padanya yang telah beri kau padaku.